merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan populasi penduduk yang telah mencapai kurang lebih 3 juta jiwa. Saat ini Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keberagamannya. Selain itu, Kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS. Di mana salah satunya adalah program studi sarjana sains aktuaria Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria punya tiga ciri, ciri di kita si dibanding aktuari yang lain yaitu penekanan pada asuransi syariah, asuransi bencana, asuransi maritim dan ada pengumuman. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuari di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk. Berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja, untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja, maka setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran yang meliputi keilmuan aktuaria. Keilmuan Matematika Pemrograman Komputer Teori Peluang dan Statistika Penggunaan Software di Bidang Statistika dan Aktuaria Soft Skill serta keterampilan umum dan khusus lainnya. Aktuaria ITS itu satu-satunya departemen yang berdiri sendiri, bukan merupakan prodi. Jadi, kurikulum aktuaria ITS ini udah terfokus ke aktuaria dari awal. Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain. Misalnya kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup memadai, dan juga kemudahan di dalam akademik. Bidang yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria, mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar, maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Departemen Aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya. Laboratorium Aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria. Perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi. Gedung Menara Sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan. Departemen Aktuaria ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompeten serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Selamat pagi para peserta. Kami ingatkan sekali lagi untuk nama mohon bisa dirubah dengan format institusi underscore mama lengkap untuk memudahkan kami nanti untuk menyeleksi para peserta yang bisa masuk ke panel Oke, terima kasih untuk artikan segera masuk sudah masuk bapak segera ini sudah 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 mengklik oh, okay, baik lima menit Sebelum dimulainya acara, kami perlu menginformasikan bahwa untuk audio dan juga video, mohon video untuk di on -kan. Dan untuk audio, mohon di off -kan terlebih dahulu selama acara berlangsung. Nanti akan diberi kesempatan sendiri untuk menyalakan audio pada saat sesi tanya jawab. Dan para peserta dipersilakan untuk makan dan minum selama acara berlangsung, tapi makan dan minum di rumah masing-masing ya. Bagi yang belum sarapan bisa sarapan terlebih dahulu dan mohon untuk audio tetap dimatikan supaya nanti tidak terdengar pada saat anda makan begitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman di sini semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Departemen Aktuaria ITS, Bapak Dr. Suhar Jupri, yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Di Maria Rina Kampudolon. Selamat pagi, Ibu. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, Bapak Profesor Hamzah Fansuri. Selamat datang. Dan kepada, di sini ada Profesor Ria Asih Aryani. Selamat datang, Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Dan yang kami hormati para dosen dan juga para praktisi yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesehatan dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini pada webinar earthquake insurance dan CAT modeling. Dengan sangat antusias sekali hari ini izinkan saya Asmi tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini hingga selesai acara nantinya. Baik rekan-rekan yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi sambutan, saya akan membacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama tadi sudah diawali dengan pemutaran video aktuaria. kemudian setelah itu ada pembukaan dan pembukaan diawali dengan ceramahnya dan juga dina ITS, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari kepala departemen dan juga sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data, kemudian kita masuk ke sesi acara dan juga diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto dokumentasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Himne ITS. Kepada para hadirin yang hadir, dipersilakan untuk posisi duduk sempurna. Silakan bisa diputar videonya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Departemen Aktuaria ITS yang kami hormati Bapak Suhar Jutri di persilakan. Terima kasih Bu Asmi, terima kasih Bu Duma, terima kasih Bapak Dekan semuanya yang telah hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya ketemu semua di sini, terutama Bu Duma ya. Ini guru saya, partner saya, sahabat saya, tempat curhat saya. Ini luar biasa. Semenjak sebelum berdirinya Aktuari ITS dan dengan adanya Ridi Project, maka kita ditemukan seluruh Indonesia khususnya dosen-dosen matematika, statistika yang akan mendirikan aktuarian. Makanya saya katakan budu ini guru saya, partner saya, tempat curhat, tempat diskusi apapun. Yang kedua, terima kasih sekali semuanya, karena tema ini kita ambil adalah dalam rangka satu Indonesia, apapun alasannya, yang namanya bencana akan terus terjadi. Karena memang letak biometriknya, letak ini semuanya memang memungkinkan. Indonesia ini akan banyak bencana, tapi tenanglah, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah. Tentunya, kita tidak boleh bersedih. Berapa itu pasti semuanya ada solusi-solusi pendekatannya, salah satunya dalam materi kali ini. Bagaimana pendekatan aktuaria, ya, pendekatan dari model-model ini nantinya tentang uh, bicara bencana? Kedua, ini adalah momen penting buat aktuaria, ya, selain baru tiga tahun berdiri, ulang tahunnya kemarin. Yang kedua adalah momen penting juga semester ini akan dibuka mata kuliah baru yaitu asuransi bencana. Sehingga sangat pas kalau materi ini Bu Duma akan memaparkan karena beliau ini waktu PSD di Australia itu salah satu yang dirancang adalah diarahkan adalah menyambut bencana-bencana. Sehingga saya pribadi atau tim aktuaria tidak salah pilih kalau Bu Duma akan membicarakan tentang masalah kebencanaan ini. Yang terakhir adalah terima kasih setelah saya cek sekaligus laporan Pak Dekan bahwa pesertanya mulai dari Aceh sampai dengan Papua. PTN, PTS, mahasiswa, praktisi semuanya sangat support terhadap acara ini. Terima kasih sekali Sami tidak bisa memberikan apapun kecuali ilmu yang akan dipaparkan oleh Buduma yang nantinya kita dengar bersama. Oke. Untuk itu kata terakhir buat saya untuk semuanya hadir tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia bahagiakan orang lain, mari maju bersama-sama, terutama dengan Departemen Aktuaria ITS. Mohon Pak Dekan untuk segera membukanya. Pak Tulur, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumadjubi atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data sekaligus kami memohon untuk sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kaya eh, yang kami hormati Bapak Profesor Hamzah Fansuri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat Dokter eh, Dr. Dumaria Tabubolon ya. Mungkin kita pernah ketemu Bu Dumah, ya. Pernah, sepertinya, yang sepertinya di, pernah di pernah, Jakarta ya. Iya. Ya. Di, di, di project ya. Di Jakarta kan di, ya Pak ya. Iya ya, betul <laughs> betul. Ya, uh, yang terhormat juga Bapak Kadet Dr. Suat Supri yang luar biasa ini, uh, motivator kami di sini ya, uh, yang sudah uh, ini tahun ketiga aktuaria ya dan insya Allah segera menjadi tahun keempat artinya kalau tahun keempat ini sudah lengkap mahasiswanya ya dari uh, semua angkatan dan akan segera meluluskan dan alhamdulillah waktu hari ini um, mulai berprestasi di tes dan insya Allah akan terus berprestasi yang terhormat juga bapak ibu uh, dosen ya pak karya yang punya juga semua peserta tamu undangan yang hadir pagi ini. Saya baru ngeh, ternyata Duma ini sesama alumni Australia ya. Katanya untuk ngetes sudah Australia betul apa enggak ada dua hal. Apa itu Pak? Yang pertama orang Australia itu baru bisa disebut uh, berkesan dengan sana kalau satu sudah bisa menikmati makan eh uh, kejima, <laughs> ya. Jadi kalau belum pernah merasakan itu berarti belum pernah di Australia. <laughs> nah, untuk bapak-bapaknya itu satu lagi nah, harus bisa menikmati nonton kriket yang tes kriket gitu ya nah, begitu. Berjam-jam itu ya, Pak <laughs> Saya baru tahu nih Bu Duma mohon maaf. Nah, oh, saya bapak. di Australia itu bareng Mbak Kresna. Oh, oke. Okay. Di Latrop ya? Bukan, yang waktu Pati S2. Oh, S2 di Kertin? Yeah. Di Kertin? Ya. Yeah. Uh, ya, yeah, waktu di Kertin. Mm, -mm. Ya. Yeah. So, nah, ya, kami uh, senang karena Mbak Kresna pulang S3 bareng S3. Yeah. <laughs> Lalu ikut S3. S3 <laughs> <laughs> di Latrop. <laughs> ya. nah itu jadi uh, ini uh, ibarat reuni ya, Pak Jepri uh, Untung untuk tadi dikenal kalau oleh Pak Jepri kalau enggak jadi saya masih enggak kenal terus dia ada ya nah, baik eh, saya senang TV uh, uh, dari partner Korea ini dan ini luar biasa ini ya earthquake insurance and catastrophe modeling ya yang akan disampaikan oleh Dokter uh, Dr. Juma Ya, Ludina, mudah-mudahan segera Profesor Buduma, nanti supaya Pak Jupri tidak sungkan menjadi Profesor. <silence> Karena saya mumpung jadi dekan ini Bu, uh, saya otoriter ya, semua kader di fakultas saya yang LTK sebelum saya berhenti dekan harus jadi Profesor. <silence> ya, jadi nanti Pak Jupri tidak punya alasan. Jadi, sungkan Pak dengan Bu Duma gitu, tidak ada alasan ini karena Bu Duma mudahan Insya segera profesor. Gitu ya. nah, baik Bapak Ibu, ini kita akan mendengarkan materi yang luar biasa dari Bu Duma sekali lagi, ini persiapan pembukaan kuliah apa tadi Pak asuransi bencana ya. Ini sangat penting, sangat-sangat penting untuk Indonesia yang setiap tahun itu kita selalu ada bencana karena memang satu hal ya kita berada di jalur bencana ya khususnya bencana alam dari gerakan uh, kulit bumi ya uh, dari uh, bencana alam geologis ya itu yang kita tidak bisa prediksi sampai sekarang pun tidak bisa prediksi kita tahu akan terjadi tapi kapan itu kita tidak tahu ya nah mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi dan juga uh, ilmu pengetahuan ya ini akan bisa lebih uh, terprediksi walaupun mungkin akurasinya masih kurang uh, tepat tapi dengan adanya uh, model asuransi uh, bencana ini insyaallah itu nanti akan bisa meringankan uh, beban uh, kita semua saudara-saudara kita yang terlibat bencana tanpa harus menimbulkan kerugian ekonomi yang masih gitu ya Nah, eh, saya ucapkan terima kasih sekali Bu Duma atas kesediaannya menjadi narasumber hari ini, ya. Eh, dan juga pada Departemen Aktuaria ya. ini merupakan bagian dari pembukaan semester, ya. Karena kami Insya Allah baru akan mulai semester genap minggu depan. Oh, ya. oke. Okay. dimulai dengan uh, apa? Kak Resa, ya, dan minggu berikutnya baru mulai kuliah. Nah, semoga ini semua akan menjadi membuka wawasan kita semua dan tentu kami berharap ke, untuk aktuaria tetap bekerja sama ya Indonesia walaupun mungkin program ready-nya sudah hampir tutup ya. Betul. Eh, alhamdulillah ini ada perpanjangan eh, sebentar kita bisa beberapa eh, sebentar dan mudah-mudahan nanti ada program kelanjutannya. Ya. Gitu. Nah, walaupun saya, saya ini bukan orang aktuaria, Ya, dulu pernah sedikit banyak nyerempet-nyerempet eh, membantu Pak Dekan mendirikan program sejak dua ini. Jadi, walaupun bagaimana kami, eh, kedekatan saya dengan acara ini, eh, mungkin ya tidak bisa dipisahkan ya dalam sejarahnya itu. Ya, eh, walaupun kami waktu itu dipisah fakultasnya, tapi eh, hatinya masih tetap tertambat. Dan alhamdulillah kami sekarang ini berkumpul kembali dalam satu fakultas berdua. Yes. Saya dimarahi oleh profesor-profesor itb waktu FNIPA di dua itu ya. Dan mentor saya khususnya Prof Susanto Imam Rahayu itu. Pak. Oh. Anda, kenapa dibiarkan itu, Hamzah? Itu salah sekali begitu ya. Saya masih uh, sering bertanggung beliau ya. Tapi yeah. kan sekarang saya bersatu kembali. Dan uh, sekarang aktuaria ini malah menjadi lokomotif ini untuk kemajuan FSAD ya ini menjadi walaupun masih dan tanda kutip baby tapi letaknya di depan dan sangat kami harapkan jadi kami kami yang tua tua ini tutupi ini gitu ya padahal sejatinya nunut tenar <laughs> <laughs> oke okay, saya tidak mau mengambil waktu lebih lama rumah ya. Ya, dengan ini saya Uh, nyatakan bahwa uh, acara webinar dengan judul uh, Earthquake uh, Insurance and Catastrophic Modeling ini uh, dibuka dengan resmi dan bacaan bahasa Bismillahirrahmanirrahim ya uh, semoga sukses dan lancar uh, webinarnya. ya semoga juga kita bisa menimba ilmu yang banyak dari Dr. Juma. Nah, dan yang terakhir, saya berharap uh, Bu Juma dan rekan-rekan di aktuaria ITB ya uh, tidak berkeberatan apabila kami yang suka weruh katanya ya belajar di ITB uh, dan ini kan mulai tahun depan anak-anak itu sudah mulai tugas akhir hmm. ya mungkin hmm. kami ada titik titip lah satu dua mahasiswa yang bisa tugas akhir bersama ITB atau nanti kita bisa jalin uh, joint join supervision begitu ya. Waktu iya. kita gedungnya paling megah se si ITS, Ibu kalau Ibu tahu ada di Menara Sains walaupun hanya secupli dari data <tuh> yang ada. Masih dipinjemin. <tuh> <tuh> Tidak ada satupun departemen yang punya ruang sidang yang sangat besar. Bisa menampung sampai 300 peserta bisa pakai untuk mantenan juga Bu Tuh, ada lab komputernya ya ada komputernya tapi bukan punya aktuaria iya masih dipinjemin Bu Duma. masih dipinjemin nah, Mohon di do doanya juga mudah-mudahan itu nanti akan bisa permanen milik aktuaria Amin. karena yang katakan Amin. adalah kata uh, menjadi motor kami di FSAD. Hmm. Demikian, uh, selamat berwebinar. Ya. Uh, mohon maaf nanti bu, Jumbo mungkin saya tidak bisa begitu sampai selesai, tapi boleh monggo bapak, sebelum saya ingin, Anggol, dulu, saya ingin dengar mungkin bu duma nanti mau cerita cerita sedikit tentang pengalaman di Australia. hati-hati ya, okay. untuk mahasiswa ya, ada yeah. satu lulusan lulusan Australia. Kalau memeriksa skripsi itu nanti saat titik komanya diperiksa. Betul, betul, Pembimbing saya Australia juga. Ya dan sekarang eh, pembimbing Jubri Australia sekarang rektor kami juga dari Australia. Jadi profesor yang pembimbing saya. Yeah. Waduh detail banget. mungkin ya. sesama lulusan Australia gitu ya. Betul uh, Pak. Rektor kami ini Pak Asari itu dulu mewariskan saya sesuatu. Uh. Nah, itu nanti rahasia saja dan nah, kita berdua saja yang cerita sehat, <laughs> sehat, karena itu cerita masa lalu yang membuat sehat kita biasanya Betul. meningkatkan ya. kekuatan fisik gitu ya tetap menyegarkan karena tiap pagi harus bangun jam 4 pagi gitu <laughs> kalau malam harus sampai jam 10 malam kira-kira yeah. ya <laughs> tapi tidak <enggak> selamanya cuma <laughs> tahu pasti Tahu. Ya, demikian dari <laughs> saya. Selamat berseminar. Ya. Hei, saya terima kasih tubuh istri Azmi untuk melanjutkan acaranya. Saya memang pakai dua eh uh, buat ya. Bapak Ibu yang ya. ya. Jadi ya. kalau misalnya yang satu ngadat suara saya masih pakai satunya. Demikian. Ya. Terima kasih Bapak ya. ya. personal. Okay. Terima kasih Bapak Profesor Hamzah atas sambutan sekaligus pembukaannya. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, uh, saya ingin tahu sebentar nih motivasi dari para peserta untuk yang hadir pada pagi hari ini, ini apa kira-kira? Di sini saya mau seleksi satu peserta, di sini ada Mbak Anissa Rahma, bisa tolong dinyalakan audio dan juga videonya, kira-kira motivasi Anda untuk ikut acara pada pagi hari ini apa nih Mbak, Mbak Anissa? Bisa disampaikan. Anissa Rahma, silakan. Apakah ada Mbak Anissa? Harusnya Masih ada, itu gitu. ada. Ada di situ itu, ya. Ayo Mbak. Ya bisa dinyalakan dulu audionya untuk Mbak Anissa. Ini salah satu mahasiswa aktuar yang nilainya cukup bagus, Bu uh, Duma. Ya, sini. silakan Mbak Anissa motivasi Ayo, Mbak Anissa, untuk ikut acara pagi, host, pagi hari ini apa Mbak Anissa? Host, ah, silakan Mbak Anissa. Uh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Abdul Azmi yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan motivasi saya mengikuti seminar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin, uh, sebenarnya motivasi saya mengikuti webinar pada pagi hari ini yaitu yang pertama tentunya ingin mengetahui seperti apa sih sebenarnya bidang aktuaria itu dalam kehidupan kita, khususnya kan kita di Indonesia ini uh, yang kita tahu bahwa letak geografis kita itu kan e, menyebabkan e, menyebabkan seperti gempa bumi dan lain sebagainya tentu hal tersebut e, sangat berpotensi bagi kita sebagai aktuaria yang nantinya akan sebagai aktuaris untuk terjun dalam bidang e, asuransi yang memegang hal tersebut dan juga tentunya. Uh, saya ingin menambah ilmu dan juga pengalaman terkait hal tersebut. Mungkin sekian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa motivasinya Mbak Anissa semoga bisa ikut acara sampai akhir ya. Baik, uh, kalau boleh satu lagi. Di sini ada Bapak Satrio dari Asuransi Jasa Tania, ya. Mungkin bisa disampaikan motivasinya Bapak Satrio. Apakah masih ada di sini? Bada Bapak Satrio bisa dinyalakan audionya. Oke, sepertinya ada kendala. Baik, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Nur Iriawan yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. sama Bu, datang, Prof. Oh, ini ini pembimbing saya, Bu Duma. Oke, untuk mempersingkat. Oke, ini Bu Duma. <tik> ya, alumni Kertin, Pak, Bu. Assalamualaikum. Jadi jago. Halo, Pak. Halo Pak, ketemu lagi. Oke. <laughs> yeah. Baik, uh, oke okay, langsung saja kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini yaitu webinar tentang earthquake insurance atau asuransi bencana. Untuk itu rekan-rekan mari kita langsung saja uh, saya alihkan ke moderator kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Imam. Untuk itu mari kita langsung sambut saja dengan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Imam. Pak Imam dipersilakan. Uh, terima kasih uh, Bu Asmi uh, untuk handle acara moderator pada pagi hari ini uh, Saya sebenarnya adalah uh, pemain pengganti ini uh, Awalnya adalah Pak Ata Ternyata Pak Ata ada kepentingan yang lain Sehingga saya akan uh, memodulatori pada pagi hari ini uh, Insya Allah uh, kita sudah uh, hadir pada pagi hari ini Bu, Bu Maria Kalau Anda uh, pernah bersinggungan dengan beliau Atau mendengarkan pemaparan beliau pasti suasana presentasinya atau suasana Ngantuk. sangat luar biasa, ya. Saya jamin itu ya. Uh, saya pernah mendengarkan saya langsung mungkin uh, ada kaitannya dengan topik hari ini yaitu terkait uh, dengan bencana apa uh, asuransi bencana itu di ITB. kalau tidak salah dulu uh, ya. Hari ini kita akan coba mendengarkan kembali yang lebih detail uh, uh, terkait dengan terkait uh, dengan bencana dan uh, hubungannya dengan uh, aktuaria atau insurans. Baik, eh, terima kasih Bu Maria telah hadir dan Bapak Ibu sekalian, Pak Ade, Pak Hamzah Kamsuri, Prof. Nurdiliawan sudah mau bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya eh, kita akan bacakan dulu ya eh, kurikulum vitae dari Bu Maria. Mungkin ini hanya sekilas ya. Mungkin kalau anda mau detailnya nanti akan panjang ya waktunya untuk menjelaskan karena beliau sangat eh, super aktif ya. Beliau Bu Maria Rulina Tambubolo. P.S.G. Beliau adalah dosen di uh, Fakultas Mipa uh, ITB. Kemudian beliau mendapatkan uh, atau menyelesaikan P.S.G-nya seperti yang sudah dibahas Pak Prof Hamzah Mansuri tadi dari uh, Macquarie University Sydney tahun 2008 uh, dan sangat erat kaitannya dengan bidang uh, insurance ya mengambil area estimation of outstanding claim liability at quick insurance, automotive insurance dan health insurance, jadi kayaknya ini pakarnya insurance di Indonesia kemudian beliau juga sebagai uh, komisioner independen di PT Aksa Finansial Indonesia uh, sebagai uh, head of board of risk committee kemudian juga di PT Reassurance Park Indonesia juga uh, sebagai uh, board of audit and compliance committee di PT uh, Mandiri Aksa General Insurance dan beliau adalah juga sebagai Head of Actual Science Division Pada Indu MS eh, Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Kira-kira itu sekilas informasi terkait dengan Bu Maria Tentu ini hanya sekilas saja Aktivitas beliau sangat banyak, banyak. Dan eh, nanti kita akan mendengarkan Dan mendapatkan sharing yang luar biasa dari beliau eh, Untuk eh, session Pertama Sesi pemugaran tadi kurang lebih 40 menit. Nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya Baik Bu Dumaria, apakah bisa kita mulai uh, sesi? Ya, Pak, silakan. Baik. Uh, Terima materinya... kasih Bu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, okay. saya saja yang ini ya, yang taruh uh, materi share screen ya? Ya, bagi, Ibu. Uh -uh. Mungkong, Bu. Ah. monggo Bu, monggo. Ya. Sudah kelihatan? Masih, masih hitam, masih proses. Ah, sudah, sudah, Bu. Sudah, oke bu. siap oh, oke okay. ya, sudah kelihatan ya, Pak? Ya, sudah, Bu. Ya, ya terima kasih. Uh, Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada rekan-rekan dosen, Bapak Ibu. Saya ingin panggil teman-teman saja, ya, teman-teman dosen dari ITS, karena terus terang, Pak Jupri. Uh, kalau saya ke ITS itu saya senang sekali karena salah satu keponakan saya kuliah di ITS Pak <laughs> di Teknik Elektro di ITS sudah tahun keempat sudah menyelesaikan internshipnya di uh, perusahaan minyak Chevron dan sekarang sedang mengerjakan tugas akhir dan jadi kalau saya ke Surabaya diundang ITS saya senang-senang banget karena bisa ketemu keponakan tapi juga karena banyak teman-teman dosen di ITS yang sudah menjadi sahabat baik saya. Uh, dari, terutama dari dosen-dosen statistika, juga uh, senang sekali tadi bisa bertemu sebentar dengan berbicara sedikit. Saya dengan Pak Nuri Riawan. Terima kasih juga dengan Pak Dekan. Kita pernah ketemu di Jakarta, dan dosen-dosen uh, di statistika seperti Pak Heri. Saya juga ikut uh, berduka cita dengan salah satu rekan kita yang meninggal uh, beberapa waktu yang lalu karena COVID. Uh, kita ikut berduka karena saya terus juga terus juga merasa sangat kehilangan, dan uh, tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali <tuh> dan benar tadi uh, bahwa uh, kata Pak Dekan bahwa kalau uh, sudah pernah studi atau tinggal di Australia kalau belum pernah merasakan Vegemite kayaknya belum sah ya Pak ya <tuh> jadi uh, apa senang sekali juga karena tahu de apa Bapak-bapak Ibu-ibu ada juga dari alumni di Australia uh, sebenarnya saya <tuh> uh, apa Uh, ingin cerita ini tentang apa itu asuransi gempa bumi dan bagaimana menggunakan katastrofi modeling untuk kita uh, dapat menyelesaikan masalah-masalah di uh, bisnis asuransi uh, gempa bumi. Uh, tapi pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Asuransi My Park Indonesia karena justru saya belajar tentang apa itu uh, apa uh, Asuransi gempa bumi itu dari PT Reasuransi MyPak Indonesia. Ini mungkin pengalaman yang saya mau share kepada Bapak-bapak dosen ya dan juga para mahasiswa karena kita dosen atau tenaga akademisi itu biasa di kampus. Jadi untuk kita memang mengenal dunia industri, praktik ilmu itu di lapangan kayak apa. Memang mau tidak mau kita harus uh, apa namanya punya koneksi uh, networking dengan industri. Uh, ketika saya lulus uh, program S3 saya, memang topik uh, S3 saya itu adalah tentang salah satu topik di uh, bisnis asuransi umum, yaitu bagaimana ini di uh, poin yang ini kursor uh, saya bisa kelihatan bergerak Pak Jupri atau Pak moderator bisa kelihatan kursor saya bergerak ya, ya, terima kasih ya ha -ha. jadi eh, topik disertasi saya adalah bagaimana mengestimate eh, outstanding claim reserve atau outstanding claims liability di bisnis asuransi eh, umum yang long tail istilahnya nanti saya akan jelaskan tapi kepada kita semua bapak-bapak dosen yang sudah pernah mengerjakan eh, disertasi di S3 ilmu topik disertasi kita itu adalah ke bawah mendalam ke bawah gitu ya Sementara ketika kita mulai mengajar, kita harus juga tahu ke samping. Keterkaitan topik disertasi kita dengan apa bisnis yang lebih luas lagi bukan bisnis masalah masalah real di lapangan yang lebih luas lagi jadi ke samping jadi memang tugas kita sebagai seorang dosen itu tidak pernah berhenti kita akan terus belajar sampai kapanpun jadi saya dengan sangat rendah hati Mau mengatakan bahwa saya juga masih terus belajar, Bapak Ibu, ya, para mahasiswa. Dengan betapa lama pun kita terlibat di dalam uh, suatu ilmu, kita masih terus belajar, dan keuntungan, saya bilangnya, keuntungan sih keuntungan seorang akademisi adalah kalau punya mahasiswa bimbingan, Bapak Ibu ya, yang bisa kita belajar bersama-sama. Ini saya lihat tadi di apa di uh, daftar peserta ada salah satu mantan mahasiswa bimbingan saya ini Ibu Normalita yang sekarang bekerja di PT Reasuransi MyPath Indonesia sudah menjadi uh, hampir oh sudah sudah menjadi fellow kalau nggak salah saya Lita ya Uh, jadi Fellow di, uh, apa, di uh, Persatuan Aktuaris Indonesia, uh, Fellow Actuary. Jadi uh, apa namanya um, Ibu Normalita ini adalah salah satu mantan mahasiswa bimbingan saya dan dia pasti mengerti juga bahwa kita masih terus belajar sampai kapanpun dan saya bersyukur memiliki uh, cukup banyak mahasiswa bimbingan baik uh, tugas akhir maupun tesis juga disertasi S3 yang semangat mau mempelajari sesuatu yang baru Nah, saya ingin cerita pengalaman saya secara pribadi, mungkin ini bisa dipakai oleh ibu bapak dosen dengan latar belakang matematika, statistika maupun aktuaria apa itu, bahwa terus terang saya tidak tahu apa-apa itu mengenai uh, bisnis asuransi uh, gempa bumi atau bencana alam, tidak tahu apa-apa sebelum saya mendapatkan kesempatan bergabung dengan PT Reasuransi My Park, sekitar tahun 2011 waktu itu di mana Profesor MT Zen dari ITB waktu itu eh, merupakan ketua di divisi research dan development di PT Reasuransi Asuransi mengajak saya untuk ikut bergabung untuk sama-sama belajar sama-sama belajar eh bukan awalnya Pak Zen minta saya untuk membantu Mayapak mendevelop cat model katastrofi model untuk eh, gempa bumi di Indonesia cap modelnya my part saya bilang ke Pak Profesor Zen, saya enggak tahu apa-apa Pak tentang bisnis asuransi gempa bumi, tapi saya mau belajar jadi kalau Bapak bersedia kita belajar sama-sama, terus kata Pak MTZ, enggak apa-apa Buduma justru kami ingin belajar dari sisi aktuariannya. ayo saya bilang jadi terus terang saya no knowledge ketika saya bergabung dengan PT Reasuransi MyPak Indonesia tahun 2011, ikut terlibat uh, di dalam E, pengembangan cat modelnya waktu itu. <tuh> Jadi memang sekali seminggu saya ke Jakarta. Karena dengan demikian saya akhirnya bisa e, berdiskusi dengan rekan-rekan, banyak alumni ITB juga sih yang bekerja di Research Development e, Division-nya ketika itu, e, untuk belajar bersama apa itu yang dimaksud dengan catastrophe modeling untuk earthquake. Jadi memang awalnya aduh luar biasa belajarnya itu uh, susah karena kita pertama sekali kita dengan latar belakang statistika aktuaria punya bahasa ilmu tersendiri, kemudian rekan-rekan dari geofisika Profesor M Tezen adalah ahli geofisika <coughs> punya <coughs> maaf istilah sendiri juga dari meteorologi punya bahasa ilmu sendiri dan ketika itulah kita mulai berdiskusi bersama-sama dan ada satu buku yang saya pelajari waktu itu uh, atas anjuran uh, Profesor MT Zen dan rekan-rekan dari MyPub, apa itu catastrophe modeling for earthquake. Jadi memang Bapak Ibu kita belajar itu harus uh, berdiskusi juga dengan rekan-rekan dari uh, latar belakang ilmu yang lain dari kita. Nah, bagaimana komunikasi Me, apa, mengerti bahasa ilmu mereka, kemudian mereka mengerti bahasa ilmu kita, eh, karena salah satu contoh ya ada istilah yang sama tapi rupanya artinya berbeda atau ada eh, istilah yang berbeda tapi rupanya artinya sama. Nah disitulah buat saya secara pribadi eh, bersyukur karena mendapatkan kesempatan belajar. Oke, okay. nanti sambil kita berjalan, <tuh> saya akan cerita juga mengenai pengalaman saya sedikit-sedikit. Tapi, outline kita pada pagi hari ini adalah yang ini, ya: apa itu natur dari kejadian-kejadian bencana alam secara natural, kemudian apa yang dimaksud dengan asuransi gempa bumi, apa itu outstanding claims liability apa itu model catastrophe earthquake? Jadi ini adalah semua outline eh, apa uh, overview ya Ibu Bapak, para mahasiswa, para praktisi tidak bisa detail berbicara di sini hanya untuk sekitar 40 menit, 40 menit. Tapi mudah-mudahan ini bisa inginnya saya mendorong Bapak Ibu terutama dosen untuk belajar kembali walaupun <tuh> belajar itu enggak mudah kalau kita mulai dari nol, tapi yang 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 ianya adalah diharapkan kita punya passion, kita punya passion untuk belajar. Itu yang penting. Nah, kemudian juga, apa yang dimaksud dengan uh, probable maximum loss yang harus dihitung di modul uh, terakhir dari suatu earthquake cat model? Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah dengar ini, istilah run of triangle. Terutama untuk mereka yang akan mengambil ujian uh, profesi aktuaris di Persatuan Aktuaris Indonesia untuk modul F33, ya, untuk asuransi umum. Itu mau tidak mau harus belajar minimal tiga, kalau saya nggak salah, metodologi uh, run of triangle untuk mengestimate uh, ini, outstanding claim liability, ya. Nah, kemudian apa contoh distribusi heavy tail? Nah, bagi uh, para mahasiswa yang sudah pernah mengambil uh, mata kuliah loss models atau uh, long term uh, sorry short term insurance model actual model short term actual models atau loss models oh, itu pasti sudah belajar apa yang disebut dengan distribusi yang heavy tail as opposed to uh, dibandingkan dengan distribusi yang uh, light tail ya. Nah. Kemudian bagaimana menetapkan catastrophe reserve untuk earthquake. Nah, berbeda sekali antara reserve dengan liability. Itu uh, maknanya sangat berbeda. Uh, cadangan dengan uh, mengestima, mengestimasi liability ya. Jadi um, itu dua hal yang berbeda. Tapi saya tidak akan lama menjelaskan di sini uh, karena nanti itu uh, apa uh, lebih lebih lama juga menjelaskannya. Jadi saya hanya akan bercerita singkat saja di sini. Nah, kenapa setiap perusahaan asuransi umum itu harus memiliki aktuaris perusahaan? Jadi bukan appointed actuary, tapi aktuaris yang memang internal di dalam perusahaan, ya. Oke. Okay. Nah, natur dari kejadian-kejadian katastrofik yang atau kejadian <coughs> bencana alam. Apa naturnya? Saya tulis tiga di sini nanti kita bisa jelaskan secara rinci apa ini, tapi mungkin juga dengan tanya jawab ya. The, apa natur dari kejadian bencana alam? Misalkan itu gempa bumi kah, misalkan itu tsunami kah, misalkan itu banjir, walaupun banjir mungkin agak sedikit bisa lebih diprediksi dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Karena kalau misalnya musim hujan ataupun apa Uh, musim hujan atau tingkat curah hujan yang tinggi, kemudian kita tahu ada masalah-masalah uh, apa uh, tempat-tempat di mana misalnya uh, tidak ada pohon di lereng-lereng bukit gitu ya uh, akan mudah sekali untuk terjadi tanah longsor gitu ya. Nah itu mungkin agak sedikit lebih bisa diketahui dibandingkan gempa bumi atau tsunami kemudian juga bencana alam yang lain itu adalah eh, apa namanya badai misalnya kalau di Amerika itu ada hurricane ya eh, Tornado itu juga eh, bencana alam yang yang bisa sangat katastrofik ya Nah jadi kapan terjadinya berapa kali terjadinya bencana alam itu dan setiap kali terjadinya bencana alam berapa besar kerugian secara finansial itu merupakan suatu peubah acak jadi Kapan waktunya? Ubah acak. Berapa kali terjadi dalam satu tahun? Misalkan itu juga ubah acak. Kemudian, berapa besar kerugian setiap kali terjadi bencana alam itu juga ubah acak. Nah, bagi mahasiswa statistika, matematika, dan aktuaria sudah harus tahu apa itu definisi. pubah acak ya, apa itu? Nah, ini kalau kita tahu seperti ini, berarti apa kalau dia ubah acak? Kita hanya bisa menentukan peluang terjadinya suatu kejadian di suatu ruang peubah acak ya tetapi masalahnya untuk bencana alam terutama gempa bumi tidak pernah persis tahu kita tidak akan pernah persis tahu kita kapan akan terjadi bencana alam gempa bumi dengan kekuatan momen magnitude-nya berapa dan berapa besar kerugian finansial yang akan terjadi itu tidak akan pernah kita ketahui makanya tidak ada di sini definisi meramal <tuh> ya meramal kejadian kapan gempa bumi terjadi dan di mana akan terjadi persisnya gitu ya misalnya tanggal sekian jam sekian dengan momen magnitude minimal 6,5 MW Takkan pernah tahu, tidak ada yang tahu itu ya. Nah, jadi ini merupakan suatu uh, peubah acak. Nah, uh, khusus untuk bisnis asuransi umum, kita tidak membicarakan tentang uh, kerugian uh, akibat atau meninggal dunia orang karena bencana alam. Itu bisnis asuransi jiwa nantinya ya. Jadi, kalau menyangkut uh, meninggal. Uh, jiwa itu adalah bisnis asuransi jiwa. Yang di bisnis asuransi umum adalah melihat kerugian finansial di luar uh, celaka atau meninggalnya jiwa, ya, di, uh, meninggalnya man manusia atau uh, di luar itulah. Itu yang dimaksud dengan uh, bisnis asuransi umum. Nah, karakteristik dari kejadian-kejadian bencana alam adalah. Diharapkan low frequency and high severity. Low frequency diharapkan maksudnya, ya, jangan sering-sering terjadilah, ya, jangan sering-sering terjadi. Tetapi, sekali terjadi, nah, ini parahnya, bisa saja kerugian finansial itu sangat besar, ya. Kita mengalami beberapa kejadian bencana alam di bulan Januari tahun ini saja, ya, yaitu banjir di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan, kalau saya nggak salah, kemudian di Sulawesi Barat, ya. Uh, kemudian juga gempa bumi di Sulawesi Barat, ya. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang kita masih teringat itu kejadian gempa bumi yang besar sekali di Sulawesi uh, bagian barat uh, yang uh, terjadi likuifaksi ketika itu uh, sehingga dan tsunami sehingga aduh uh, begitu banyak korban jiwa bukan hanya jiwa tapi juga infrastruktur dan uh, properti, ya. Kemudian kita tahu kejadian gempa bumi di Aceh tahun 2005 waktu itu ya kalau saya nggak salah kalau nggak salah desember ya. Nah itu juga mengakibatkan kejadian meninggalnya ratusan ribu orang. Nah itu semua ya mau bagaimana ya kita memang tinggal di daerah di Indonesia ini yang merupakan pertemuan dari tiga lempeng besar dunia ya. Nanti kita akan lihat petaknya. Jadi kapan terjadinya frekuensinya berapa kali dalam setahun dan setiap kali terjadi berapa besar kerugiannya? Nah ini tidak bisa diketahui dari awal ya. Nah karakteristiknya itu adalah low frequency kita harapkan memang tidak sering-sering terjadi tapi ya ini bahayanya. Kalaupun terjadi besar kerugiannya sangat besar. Nah satu lagi bahwa distribusi dari total kerugian finansial yang dialami itu, itu dapat dimodelkan dengan model yang disebut dengan compound model. Nah nanti bagi mereka yang belajar tentang apa loss models atau risk theory, ini tahu apa yang dimaksud dengan compound model. Nah, kita tahu kalaupun dia terjadi, maka di suatu periode tertentu, entah itu dalam satu tahun, maka distribusi aggregate financial itu sangat heavy tail, ya. Sangat heavy tail. Nah, juga definisi heavy tail itu apa? Sudah harus dipelajari, sudah harus dipelajari di mata kuliah risk theory atau loss models, ya. Oke, okay. nah di sini saya ingin kita lihat peta ini sebentar ya. ke saya lihat dulu di sini. Ya, nah ini adalah peta megatrust di Indonesia. Ya, ini diambil dari sini. Bagi mereka yang mau melihat lebih lanjut bisa melihat referensinya ada saya tulis di sini. Nah, Indonesia itu dikelilingi ini Indonesia ya dikelilingi oleh tiga lempeng besar dunia. <tuh> ya, dari sini adalah uh, lempeng kalau saya nggak salah Indo-Australia. Dari sana ada lempeng uh, eruo Asia kalau nggak salah di sini. Terus di sini uh, lempeng Pasifik ya. Jadi ada tiga lempeng besar yang bergerak. Jadi lapisan tanah di bawah permukaan bumi itu bergerak ya ada beberapa lapisan batu-batuan dan dia bergerak bergeraknya ke arah sini nih ya sementara dari sana lempeng yang sana bergeraknya ke arah sini dari lempeng yang di sini bergeraknya ke arah sini jadi bayangkan Indonesia ini dijepit oleh pergerakan tiga lempeng dunia dan terbagi atas 16 segmen megatrust ini dia segmen megatrustnya nih ya nah Nah, kalau misalnya yang namanya jenis gempa bumi tektonik itu adalah dengan nunjamnya salah satu lempeng ke bawah atau bergesernya salah satu lempeng ke samping, maka e, kalau itu terjadinya di daerah laut di sini bisa mengakibatkan e, tsunami ya, bisa, bukan berarti pasti tapi bisa ya. Nah, jadi inilah bahayanya kita, Indonesia itu tinggal di daerah yang seperti ini disebut dengan daerah Ring of Fire ya jadi cincin api kita disebut cincin api. Akibat lempeng-lempeng ini juga maka gunung-gunung api di Indonesia ini juga aktif sehingga bisa juga terancam oleh gempa vulkanik. Jadi bukan hanya gempa tektonik tapi juga gempa vulkanik ya. Jadi ya sudah kita bersyukur kita hidup di daerah begini karena Tuhan izinkan kita lahir di sini gitu ya. Jadi bersyukur untuk 17.000 pulau di Indonesia ya kita tinggal di salah satunya Nah, sekarang bagaimana ini? Selain doa, apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah, asuransi gempa bumi. Asuransi gempa bumi itu apa sih? Nah, yang diasuransikan itu selain jiwa di sini yang kita mau bicara, ya. Karena kalau misalnya terjadi bencana alam dan meninggal dunia, itu adalah bisnis asuransi jiwa. Nah, di sini adalah selain jiwa yang kita cover yang kita asuransikan gitu ya. Nah, apa saja? Bisa properti, bisa infrastruktur seperti misalnya eh, jalan raya, eh, apa eh, eh, instalasi listrik, bendungan, eh, macam-macam selain jiwa itu bisa diasuransikan, terutama properti ya, infrastruktur kantor-kantor pemerintah gitu ya. Bank, sekolah-sekolah, rumah sakit, wah itu perlu kalau terjadi bencana alam mudah-mudahan tidak ada terjadi korban jiwa tapi kalau bangunannya rusak, jalanan rusak, jembatan hancur dan seterusnya kan itu harus dibangun kembali. Uangnya dari mana? gitu. Nah, diharapkan kalau properti atau infrastruktur atau semua bendungan air juga misalkan apa eh, apa pusat pembangkit tenaga listrik misalnya itu semua rusak, mudah-mudahan ada dana yang cukup untuk memperbaiki kembali. Misalkan lagi kalau misalnya uh, suatu perusahaan mengasuransikan perusahaannya terhadap bencana alam, kalau terjadi interupsi terhadap bisnisnya, misalnya nih, ya ada uh, bisnis uh, restoran terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, tapi restorannya hancur karena ada gempa bumi. mau nggak mau dia kan harus pindah dulu, ya bisnisnya terinterupsi. Nah, mudah-mudahan ada coverage tuh untuk dia sementara pindah kemana menjalankan bisnisnya sementara juga asuransinya mengcover untuk perbaikan restorannya sehingga dia bisa pindah balik misalnya atau kalau itu cuma e, apa cuma di e, di rental apa di kontrakan pemilik pemilik bangunannya mengontrakkan itu ya mungkin si perusahaan itu si restoran tadi mungkin nggak mau balik lagi ke tempat situ tapi mungkin mau buka di tempat lain misalnya ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bisnis asuransi untuk bencana alam. Nah, sifat bisnis ini adalah long tail business. Nah, bagi yang dimaksud dengan long tail ini beda dengan yang heavy tail. Yang dimaksud dengan long tail bisnis adalah ini. Begitu terjadinya suatu kejadian, insiden yang mengakibatkan kerugian Finansial terjadi, maka terdapat delay. Ya, terdapat delay antara apa? Antara delay ini waktu, ya, antara terjadinya kejadian yang mengakibatkan klaim terjadi. Dengan klaim itu dilaporkan ke perusahaan asuransi, jadi ada keterlambatan juga terjadi delay. Antara begitu klaim itu sudah dilaporkan, maka klaim itu dibayar. Nah, ini juga terjadi delay. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sejak terjadinya insiden yang mengakibatkan klaim terjadi sampai klaim lunas dibayar itu bisa lebih dari satu tahun. Maka itu disebut bisnis yang long tail, ya. Contoh bisnis long tail adalah misalkan yaitu tadi yang saya bilang adalah bisnis asuransi bencana alam, gempa bumi dan seterusnya atau yang disebut juga dengan third party liability. Bisnis karena uh, apa? Uh, uh, kecelakaan orang ketiga gitu ya. Nah, itu juga termasuk, atau uh, misalnya, nih, uh, bisnis uh, asuransi uh, workers compensation. Tapi, kalau di Indonesia, kita hanya ada BPJS, itu mudah-mudahan tidak lebih dari satu tahun. Kalau terjadi apa-apa dengan kita kecelakaan kerja, uh, tapi kalau bisnis asuransi workers compensation di luar negeri, itu misalnya harus sampai masuk pengadilan, itu bisa lunas dibayarnya, bisa lebih dari satu tahun, ya. Nah, jadi... Uh, Bisnis yang karakteristiknya seperti ini di mana sejak terjadinya insiden yang mengakibatkan klaim terjadi sampai klaim lunas dibayar itu disebut dengan bisnis long tail ya. As opposed to long tail business adalah short tail business. Nah, contoh bisnis asuransi umum yang short tail itu adalah bisnis asuransi kesehatan, bisnis asuransi kendaraan bermotor itu termasuk yang short tail. Artinya apa? Misalnya nih. Misalnya kita sakit masuk rumah sakit Kemudian begitu kita surat-surat rumah sakit semua sudah beres dan dilaporkan ke perusahaan asuransi, paling lambat sebulan setelah surat-surat lengkap itu sudah harus klaim kita dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Ya, nggak boleh nunggu lama-lama gitu ya. Nggak nah, boleh sampai lebih dari satu, satu, tahun suratnya udah udah komplit, komplit kok gitu ya, kok masih lama-lama bayar nggak boleh. Itu adalah bisnis short tail. Asuransi kendaraan bermotor juga short tail, ya. Nah, Kemudian eh, yang disebut dengan apa bisnis long tail juga adalah kadang-kadang kalau klaim itu sudah sepertinya sudah selesai lunas dibayar, eh ternyata ada temuan baru yang ditemukan sehingga kasusnya harus dibuka kembali sehingga ada additional money yang perlu dibayar karena ini adalah contoh-contoh dari bisnis yang long tail ya. Nah akibatnya. Dalam kita menentukan premi untuk suatu bisnis asuransi yang diakibatkan oleh bencana alam misalnya gempa bumi, entah itu tanah longsor, entah itu badai dan seterusnya, maka kita perlu menentukan model peluang yang cocok untuk data klaim atau data kerugian. Nah, kerugian di sini bukan berarti maksudnya perusahaannya bangkrut ya, bukan, tapi kadang-kadang di istilah Kerugian, berapa besar uang yang kita seseorang hilang, gitu ya? Misalnya, apa pemegang polis hilang belum tentu semuanya dibayarkan. Makanya, ada data klaim yang dilaporkan, ada juga data klaim yang dibayarkan. Jadi, di dalam bisnis asuransi itu ada banyak-banyak istilah. Makanya, saya anjurkan kepada para mahasiswa untuk ingat betul istilah itu definisinya apa. Nah, bersyukurnya karena kita belajar matematika dan statistika, kita itu harus ingat definisi. Nah, jadi, definisi itu harus diingat nggak boleh satu kata pun hilang. Antara the dengan e itu beda ya dalam bahasa Inggris the dengan e itu beda. The probability model dengan e probability model itu adalah dua hal yang sangat-sangat-sangat berbeda ya. Bedanya apa? Nanti kita diskusi. Oke, okay, jadi kalau misalnya kita sudah tahu menurut uh, ilmu aktuaria ya, kalau kita tahu distribusi dari suatu uh, data klaim atau Uh, apa distribusi peluang dari suatu data klaim di masa lalu maka min dari distribusi itu expected value-nya itu disebut dengan premi murni bukan premi yang di charge ke nasabah tapi itu masih premi murni premi yang di charge ke nasabah itu namanya risk premium maaf pak moderator kita punya berapa menit lagi ya selain saya masih banyak ini saya punya berapa menit lagi masih 25 menit. ah Oh, masih 25. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Nah, jadi mudah-mudahan nggak mengantuk nih para mahasiswa. Oke, okay, jadi min dari distribusi klaim masa lalu itu disebut dengan premi murni. Nah, masalahnya nih untuk kejadian gempa bumi itu sering sekali apa yang terjadi di masa yang akan datang itu belum tentu eh, apa sesuai dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu gitu jadi tekniknya gimana dong ha, makanya nanti kita perlu kerjasama nih orang aktuaria dengan ahli geofisika kalau untuk asuransi gempa bumi atau bekerja sama dengan uh, ahli di meteorologi, kalau untuk asuransi banjir atau tanah longsor atau yang lainnya. Jadi, we cannot work on our own. We do not know all the knowledge. Sementara orang-orang geofisika memerlukan ahli aktuaria untuk bisa menghitung. Premi dengan benar, dan hal yang lain adalah cadangan teknis dengan benar. Ya, so we have to work together. We cannot work alone, and nobody is perfect. Nobody knows everything. Ya, nggak ada di antara kita yang bisa bilang, "Ah, ilmu saya lebih hebat nggak bisa." Ini adalah multidisiplin. Kita juga perlu orang statistika, kita perlu orang matematika, kita perlu orang uh, ahli uh, programming. Maka nanti di sini ada saya sebut apa yang diperlukan. Dia disebut dengan multidisiplin. Uh, mana di sini saya sebutnya? Ya, sebentar. Oke. Okay. Nah, ini ya di slide 10. Ini ya, developing a cat model for an earthquake insurance business is a multidisciplinary effort. Ya, ini multidisiplin. Antara siapa geophysicist, ahli geofisika, uh, seismologists, sains kebumian, kemudian eh uh, ah ini apa lagi kalau kita ingin mengasuransikan properti harus ada uh, apa? Uh, ahli sipil di sana ya, insinyur sipil, uh, aktuaris, statistician, mathematician, computer program programmers. Ini adalah the list that we need to work with, ya. Kita mesti bekerja sama dengan mereka, gitu ya. Jadi, makanya, untuk bisnis asuransi uh, gempa bumi ini bukan sesuatu bisnis yang bisa dikerjakan satu orang, gitu ya. Apalagi membuat cat model, dan masalahnya, bagaimana cat model bisa membantu kita menyelesaikan masalah, terutama misalkan menentukan premi dan juga nanti menentukan uh, cadangan teknis ini, ya. Need to determine the appropriate technical reserve. Apa itu yang disebut dengan cadangan teknis? Minimal dua pembagian kelompok besar, yaitu uh, menentukan cadangan premi dan juga menentukan cadangan untuk klaim. Nah, klaim di sini disebut outstanding karena itu tadi yang bisnisnya itu adalah long tail. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisnis short tail, penanganannya beda dengan bisnis long tail, ya, untuk bisnis asuransi umum. Oke, okay? nah. Jadi ini adalah dua hal besar seorang aktuaris harus tentukan dalam suatu bisnis asuransi how to determine the unpremium the premium reserve and how to determine the outstanding claims reserve oke okay? ya itu oke okay. nah earthquake catastrophe insurance bagaimana menentukan premi ini ilmu aktuaria bilang begini ya bahwa untuk menentukan premi yang kita akan charge ke nasabah disebut dengan risk premium atau kadang-kadang paper paper menggunakan istilah risk adjusted premium itu adalah premi murni ditambah loadings ya nah yang disebut premi murni tadi adalah mean dari atau rataan atau expected value dari distribusi klaim di masa lalu Oke, okay? nah masalahnya itu dalam masalah gempa bumi atau bencana alam apa yang terjadi di masa yang akan datang belum tentu persis sama dengan apa histori kita di masa lalu. Apalagi data klaim kita itu tadinya adalah ini ya eh, mana tadi um, low severity, low frequency, low frequency dan high severity. Nah, penanganannya juga beda nih gitu ya. Apalagi untuk bisnis reasuransi itu datanya sangat sparse, sangat jarang, dan delay-nya itu akan sangat panjang sejak terjadi insiden sampai klaim lunas dibayar. Ya contoh aja, begitu terjadi bencana alam gempa bumi misalnya, boro-boro orang mau telepon perusahaan asuransi lapor, hei properti saya rusak di sana, saya mau e, minta klaim saya diganti. Belum tentu, mereka akan cari menyelamatkan jangwa dulu, misalnya harus tinggal pindah ke tempat yang aman dulu, baru lapor gitu ya. Nanti setelah perusahaan asuransi terima laporan itu, cek dulu ke lapangan, benar nggak kerugiannya sesuai dengan yang dilaporkan gitu ya. Kirim adjuster untuk ngecek, benar nggak kerugiannya sebesar itu, sampai akhirnya bayar dulu sebahagian dari klaim, baru butuh beberapa waktu sampai semua klaim lunas dibayar ya. Jadi, akibatnya menentukan risk-adjusted premium itu tidak segampang menentukan bisnis yang short tail. Kemudian, apa yang dimaksud dengan loadings? Loadings ini adalah semua biaya selain dari uh, min klaim uh, masa lalu. Apa contohnya? yang paling utama adalah operasional perusahaan kan perusahaan kan harus jalan perusahaan asuransinya maksudnya jadi harus ada biaya operasional kemudian apalagi di sini nah komisi komisi ke agen komisi ke broker gitu ya ini harus bayar komisi nah aturan OJK itu sudah menetapkan berapa besar komisi misalnya untuk bisnis asuransi kendaraan bermotor itu maksimal kalau saya nggak salah masih bisa 25 persen untuk bisnis properti itu maksimal 15 persen dari harga premi yang di charge ke nasabah itu aturan OJK ya. Nah, masalahnya ini lagi bagaimana saya menentukan loading factor supaya ini jangan kemurahan, kemurahan nanti nggak cukup dana untuk bayar klaim, jangan pula kemahalan nanti jualan kita nggak laku dengan dibandingkan perusahaan asuransi lain. So, mahasiswa matematika, aktuaria dan statistika, Anda harus tahu juga ilmu optimisasi nih di sini ya. Optimisasi antara apa? berapa contoh berapa besar premi reasuransi yang harus dibayar perusahaan asuransi agar optimal artinya apa kalau kita punya uh, own retention terlalu rendah maka perusahaan asuransi harus bayar premi reas yang cukup tinggi kalau misalnya uh, own retention kita tinggi maka premi reasuransi kita memang lebih rendah tapi kalau ada klaim besar kit perusahaan asuransi harus bayar sendiri. So menetapkan loading factor ini juga nggak gampang karena masuk di dalam loading factor ini juga adalah premi reasuransi ya. Yeah? Jadi premi reasuransi juga masuk nih di sini di loading sini ya. Yeah? So how do we determine so that this premium that we charge to our policy holders will be optimal, not minimum, not maximum but optimal ya. Yeah? Jadi ini ada ilmu uh, optimisasi di sini ya. Yeah? Oke. Okay. Kemudian masalah kedua, tadi saya bilang bukan hanya menentukan premi, tapi juga menentukan ini nih, outstanding claims liability. Pertama, outstanding claims liability-nya dulu. Baru kemudian outstanding claims reserve. Ah, apa sih Buduma bedanya antara liability dengan reserve? Oh, ceritanya juga panjang. Nanti kapan-kapan kita bisa cerita kalau misalnya kita ada waktu lagi. Nah, sekarang saya jelaskan tentang catastrophe model atau disingkat CAT model. ya Catastrophe model atau CAT model. Tapi ini untuk, saya mau lihat untuk yang gempa bumi dulu. Intinya cat model itu terdiri dari empat modul besar. Untuk apapun, untuk banjir juga empat besar. Hanya isinya masing-masingnya beda di sini-sini-sini-sini beda. Ya, untuk banjir beda, untuk typhoon beda, untuk hurricane beda, gitu ya, untuk gempa bumi beda. Isinya beda, tapi pembagian ininya sama. Ya, pembagian cat model itu. Nah, why do we need a cat model? Karena tadi gini, ini adalah ilmu aktuaria bilang menentukan premi misalnya premi itu adalah pure premium tambah loadings. Masalahnya pure premium ini kan harus dari data klaim masa lalu. Tetapi itu yang dibilang, gempa bumi itu kan kejadian di masa yang akan datang dan belum tentu persis sama dengan kejadian masa lalu. Sehingga kita memerlukan peta hazard dari misalnya kalau ini cat model untuk gempa bumi untuk masalah gempa bumi apa yang ada di hazard ini kita memodelkan besarnya uh, momen magnitude dari gempa bumi kalau orang awam biasanya mendengar istilah skala Richter ya nah dari uh, momen magnitude bisa diubah ke skala Richter tapi kalau kita bicara untuk uh, peta hazard itu kita harus melihat ukuran uh, besarnya gempa bumi yang terjadi itu dahsyatnya gempa bumi itu dengan ukuran MW, MW atau moment magnitude ya. Nah, kemudian di sini juga untuk menentukan misalnya nanti di peta hazard ini disebut dengan peak ground acceleration atau yang disebut dengan berapa kecepatan eh, apa pergerakan tanah maksimum kalau terjadi suatu gempa bumi di suatu lokasi, suatu lokasi itu site misalnya nih. Misalnya terjadi gempa bumi di sekian bujur timur, sekian lintang selatan, kemudian Uh, misalnya sekolah yang kita asuransikan atau perguruan tinggi misalnya ITS diasuransikan gedung-gedungnya terhadap bencana gempa bumi atau ITB gitu ya. Nah lokasinya di geographical site mana? Berapa lintang misalnya lintang selatan dan berapa bujur timur atau bujur barat misalnya? Kita tentukan jarak dari pusat gempa ke sini tuh berapa? Nah untuk menentukan peak ground acceleration berdasarkan uh, berapa besar uh, uh, gempa bumi yang terjadi di pusat gempa dan kondisi tanah tempat misalnya properti kita berada. Jadi ini adalah sangat sederhana penyebutannya dan kita akan modelkan hazardnya, ya. Kemudian di sini kita juga punya harus punya inventory untuk semua gedung-gedung kalau misalnya itu properti yang kita asuransikan misalnya gedung itu berapa lantai, terbuat dari apa, luasnya berapa, ya bangunan itu misalnya sudah dibangun anti gempa atau belum gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita harus punya karakteristik properti yang kita asuransikan. Baru setelah itu kita hitung vulnerability dari gedung itu. Misalnya, terjadi gempa bumi dengan sekian momen magnitude, jaraknya ke pusat gempa, gedung yang kita asuransikan adalah sekian kilometer. Nah, struktur tanah di tempat bangunan kita didirikan itu apa? kalau terjadi gempa bumi sekian dengan distance sekian berapa how vulnerable our property is berapa uh, apa namanya persentase kerusakan dari gedung wah ini model yang ini nih nggak sederhana ini wih banyak sekali parameter yang ada di sini makanya nggak bisa satu orang ngitung ini semua ini teamwork 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 ya Nah, keluar dari sini baru kita bisa membuat distribusi dari loss. Nah, di dalam cat model itu istilahnya adalah event loss table. Nah, jadi dari sini, dari sini sebenarnya dari sini sampai sini itu panjang perjalanannya dan banyak sekali asumsi, ya. Sehingga nanti setelah kita mempunyai apa yang disebut dengan event loss table inilah makanya kita bisa menetapkan premi ya kita bisa menetapkan premi atau rate ya kalau rate itu berarti misalnya per e, berapa harga pertanggungan misalnya ya rate-nya itu per ber, adalah e, berapa kerugian di, apa Dibagi per harga pertanggungnya, properti itu mau dipertanggungkan berapa, misalnya gitu ya. Jadi perjalanannya panjang, oke. Okay? Nah, ini khusus untuk gempa bumi ya. Seperti inilah minimal parameter yang harus dimasukkan ke hazard module, kemudian inventory semua yang uh, properti, ataupun bangunan-bangunan, uh, atau apapun yang kita asuransikan masuk ke sini. Modul sini hitung salah satu contohnya adalah uh, apa namanya, seberapa persen misalnya nanti kerusakan itu diterjemahkan ke uang berapa nanti akhirnya kita buat ini untuk kejadian-kejadian gempa bumi yang mungkin di suatu properti yang kita asuransikan sehingga kita punya rata-rata kerugian per tahun misalnya seperti itu ya oke dari situlah akhirnya kita bisa menetapkan dan kemudian loadings ini mau tidak mau ini sudah menyangkut bisnis ya karena kalau tadi saya bilang karena di dalam loadings ini ada apa Ada komisi ke agen, komisi ke broker, operasional perusahaan, premi asuransi, dan seterusnya. Oh ya perusahaan reasuransi juga harus mereasuransikan dirinya, ya, bukan hanya perusahaan asuransi yang mereasuransikan dirinya, tapi perusahaan asuransi juga harus mereasuransikan dirinya. Dan uh, bisnis reasuransi itu juga suatu ilmu tersendiri. Nah, itu juga bidang asuransi umum. Silakan nanti mahasiswa-mahasiswa yang mau berkecimpung di bisnis reasuransi, ya. Nah, bisnis reasuransi juga. Bukan hanya mengcover perusahaan asuransi umum saja, juga asuransi jiwa juga, ya. Nah, jadi, oh ya, jaminan sosial itu lain lagi. Tipe bisnis asuransinya nggak sama dengan uh, bisnis asuransi yang lain, karena jaminan sosial itu pendanaannya berbeda. Jaminan sosial, misalnya BPJS, tenaga kerjaan, BPJS kesehatan, wah, itu lain lagi. Itu apanya ya, uh, pengelolaannya, karena preminya nggak bisa dihitung oleh kita sendiri, itu ditetapkan oleh pemerintah. Oke, okay. jadi wah, banyak cerita nanti. Kalau saya cerita, nanti nggak selesai-selesai. Oke, okay. lanjut dulu ya. Nah, jadi ada empat modul di dalam cat model: hazard model, vulnerability model, inventory model, and loss module. Ya, nah, ini dia nih. In each model, ada asumsi-asumsi-asumsi, dan asumsi itu adalah yang namanya asumsi belum tentu benar, harus dicek nanti asumsinya. Ya, nah, loss module yang terakhir di sini, yang terakhir itu, ujung muaranya di sini itu is the last module in a CAT model. So accumulation of the uncertainties, jadi ada ketidakpastian berakibat dari asumsi itu, bisa saja karena metode atau model yang kita gunakan, bisa juga karena data inventaris kita nih nggak, nggak komplit nih ya, yang menjelaskan tentang keadaan. Makanya kita perlu orang sipil juga nih di dalam membangun ini, karena ahli sipil tuh yang tahu struktur gedung begini, nanti kerusakannya berapa persen gitu ya. Nah, orang sipil harus ada di sini. Oke. Okay? Nah terus um, mana lagi nih tadi di sini ya kemudian assumptions made assumptions itu so termasuk nanti asumsi-asumsi uh, yang kita buat di sini nih wah banyak asumsi karena belum tentu juga uh, kita menggunakan data gempa bumi masa lalu yang sudah pernah terjadi tapi ada yang disebut juga dengan sintetik um, uh, apa sih kalau saya lupa sintetik Uh, kok saya lupa istilahnya, jadi uh, gempa bumi yang bukan yang sudah pernah terjadi, tapi yang berda berdasarkan hasil uh, perhitungan kita, gitu ya. Um, jadi, uh, database untuk gempa buminya juga bisa merupakan sintetik, ya. Nah, jadi ada banyak asumsi di situ. Nah, akibatnya kita harus ingat hal ini, ya. Hal ini harus kita ingat. There is no way, nggak ada cara apapun untuk memprediksi kapan tepat terjadinya suatu gempa bumi di masa yang akan datang, ya? Kapan, kapan terjadinya? Tepat tanggal sekian jam sekian tuh nggak pernah tahu. Dan berapa besar momen magnitude-nya, nggak pernah bisa kita prediksi, ya? Tetapi cat model itu maybe able, mungkin saja membangun suatu model peluang untuk loss, karena kan ujung-ujungnya nanti di sini ya tapi ini itu kan hasil masukan dari sini sini hitung ke sini baru ke sini gitu ya tergantung misalnya cat model untuk gempa bumi ya inilah salah satu salah tiga ya tiga hal yang mungkin harus dimasukkan ke sini gitu ya nah jadi cat model may be able to build probability models for losses based on the hazard and the vulnerability models ya berdasarkan ini. Tapi ini harus diinventaris nih gedungnya kita, misalnya propertinya itu karakteristiknya apa? Supaya kita bisa menentukan uh, seberapa persen kerusakan kalau terjadi gempa bumi dengan sekian momen magnitude, berjarak sekian dari pusat gempa dan struktur tanah di bawah gedung berdiri adalah seperti ini. Oke? Okay? Nah. Akibatnya kita bisa menggunakan cat model itu untuk apa? Untuk menaksir uh, kerugian secara awal. Misalnya gini, terjadi gempa bumi di suatu tempat cepat-cepat nih yang membuat cat model tuh tahu perusahaan asuransi yang punya cat model oh kita punya uh, coverage di sana ada ada yang uh, pemegang polis kita di sana oke okay. terjadi gempa bumi ini berapa kira-kira kerugian itu bisa di estimate dulu gitu ya cat model ya supaya kita tahu dulu walaupun bisa saja nanti lebih besar atau lebih kecil dari yang kita estimate ya nah akibatnya karena banyak sekali asumsi yang kita taruh di sini di inventaris juga Uh, karena ketidakpastian uh, kejadian gempa bumi itu, maka apa yang 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 terjadi? Kita perlu mendevelop dan juga mengadjust model-model kita, mengupdate dan memvalidasi inventory modul dan juga claims data. Khusus untuk claims data masa lalu, karena bisnis asuransi earthquake ini adalah bisnis yang tadi saya sebut long tail dan juga heavy tail nah, gitu ya. Jadi data masa lalu juga bisa kita gunakan untuk kita punya uh, semacam gambaran walaupun itu bukan berarti pasti-pasti seperti itu tapi at least with probability models we know how to determine the uncertainty gitu loh ya. Nah Developing a CAT model for earthquake insurance itu adalah merupakan ilmu yang merupakan multidisiplin. Kita perlu orang-orang kerjasama dengan orang-orang ini. Nah, jadi bahasa seorang aktuaris, bahasa seorang statistikawan, bahasa seorang matematikawan, bahasa insinyur ini harus bisa saling mengerti satu sama lain. Nah, disinilah diperlukan komunikasi antara para ahli di sini. Ya, oke. Okay. Loss module yang di dalam loss module ini nanti kita akan menghitung apa yang disebut dengan probable maximum loss. Ya, probable maximum loss ini kita akan hitung dari cat model. Ya. Tapi berdasarkan cat model kita perlu mengkompar hasilnya nanti dengan data klaim masa lalu, baik klaim yang sudah dibayarkan atau klaim akibat uh, inkert. Jadi inkert dengan paid claims ini dua hal yang berbeda. Paid claims adalah klaim yang dibayarkan. inkert ini begini loh, kalau misalnya sudah terjadi suatu bencana alam kita bisa kira-kira memperkirakan berapa klaim uh, yang nanti harus kita bayarkan. Jadi ini adalah incurred. Apalagi kalau misalnya belum dilaporkan klaim uh, itu, maka uh, perusahaan asuransi harus memprediksi namanya IBNR, incurred but not reported claims ya, IBNR claims, incurred but not reported. Ada lagi nanti incurred but not uh, fully paid. <laughs> Jadi macam-macam itu istilahnya ya. Jadi Uh, incurred claims ini bisa untuk severity, bisa juga untuk frekuensi. Jadi ya nanti bisa kita lihat ada incurred frequency claims, ada incurred severity claims ya. Itu di dalam uh, apa? Di dalam bisnis um, uh, apa? Bisnis yang long tail yang disebut dengan outstanding claims liability itu uh, ada istilah IBNR ya. Nah. Penting sekali. Rumah, waktunya kurang lima menit. Oh oke okay, oke, okay. saya cepat cepat aja lima, lima menit, menit lagi ya. Ini. Ya terima kasih oke. Pak. Tidak ada model yang perfect, tetapi kita bisa menggunakan um, apa uh, pengetahuan kita tentang data masa selalu untuk juga mengupdate kita punya uh, apa namanya kita punya uh, cat model ya. Makanya kita bisa gunakan itu. Nah karena suatu bisnis uh, atau claim uh, earth, apa, uh, long tail bisnis itu sangat heavy tail maka alat ukurnya kita tidak bisa menentukan uh, apa namanya uh, min hanya menggunakan min dari distribusi klaim ya tapi kita harus menetapkan juga uncertainty-nya dengan cara melihat alat-alat ukur atau risk measure yang lain seperti nah ini mungkin pernah dengar namanya value at risk atau conditional tail expectation ya nah conditional tail expectation itu adalah risk measure yang koheren, sementara value at risk tidak nah itu bisa dipelajari di mata kuliah loss models atau risk theory risk <coughs> theory nah, jadi akibatnya untuk suatu perusahaan reasuransi yang mengcover bisnis asuransi gempa bumi memerlukan juga uh, pengetahuan tentang seeding company-nya ya karena mereka juga harus lihat delay itu bisa juga bukan hanya karena kesalahan bukan kesalahan maafnya delay yang diakibatkan laporan dari pemegang polis ke perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi juga terlambat melaporkan ke perusahaan reasuransi tetapi perusahaan reasuransi yang mengcover bisnis asuransi bencana alam juga harus mengetahui karakteristik dari perusahaan asuransi yang dia cover ya oke nah ini adalah istilah Runoff Triangle. Saya cepat saja di sini. Runoff Triangle ini adalah salah satu metodologi untuk mengestimasi klaim-klaim yang long tail. Wah banyak sekali notasi-notasi di sini. Saya nggak akan lama lama Istilah Runoff Triangle. Ingat aja, nanti bisa kita cerita lagi. Ini ada Runoff Triangle metodologi yang paling sederhana adalah chain ladder Method. Tapi banyak sekali asumsi di chain ladder Method yang dilanggar oleh klaim-klaim akibat uh, asuransi gempa bumi atau bencana alam. Akibatnya kita harus menemukan metodologi yang lain, ya. Nah, jadi sini ada uh, paper. Saya mau cerita sedikit saja buat bapak ibu dosen nanti kalau mau mulai belajar. Ini ada uh, useful references ya uh, yang saya mau untuk tahu tentang cat model ini, ya. Scotton nih bukunya tebal, jadi memang kita harus butuh teman-teman dari geofisika ataupun sains kebumian untuk belajar ini. Kemudian, uh, ini adalah buku tentang asuransi umum tentang GLM yang bagus sekali untuk mulai dari sini. Kemudian, ah, ini, apalagi, ini masih sudah tahu, ini buku ini harus, ini, ini wajib hukumnya untuk belajar ini, ya, bukan sunnah, ya, ini wajib. Kemudian, uh, kalau mau belajar tentang Chandler Method, ini yang paling awal, tapi variannya, ini paper mac, ini bagus sekali untuk mulai. Tapi, kalau mau tahu semua, ini lihat buku ini. Stochastic Claim Reserving Methods Karangan Woolridge ini bagus. Ini juga bagus non-life actual models. Tapi ini merupakan catatan kuliah tadinya yang berdasarkan kepada Klugman buku Klugman juga. Nah, jadi ini ada GLM juga bagus. Ini buku ini ya kalau punya nanti. Jadi ini ada beberapa use of references. Tapi kalau untuk cat modelnya memang bukunya adalah ya buku Skorton ini ya. Ini buku ini. Tapi nggak bisa kita baca sendiri. Kita perlu teman-teman dari Geofisika juga. Sains kebumian juga dan sipil juga, oke. Okay? Nah, untuk menutup saja supaya cepat, ini kenapa disebut uh, contoh dari distribusi yang heavy tail? Buat teman-teman dosen, nanti mengajarkan mahasiswa bisa lihat-lihat ini apa yang disebut dengan value at risk dan conditional tail expectation. Coba lihat untuk distribusi yang berbeda value at risk dengan alpha yang sama, misalnya beda nilainya. Jadi kalau saya mau menetapkan cadangan teknis misalnya, sebesar ini kah, segini kah, segini kah, segini kah, atau saya mau gunakan value at risk ke eh, 0,95, ya, apa eh, value at risk ke sini, coba lihat, untuk distribusi yang berbeda, ini beda, padahal min dan variansinya sama. 75 juta min, 150 juta eh, standar deviasinya, tapi kok ya beda? Nah, so, how do we decide? Bagaimana kita memutuskan cadangan teknis yang kita perlukan? Karena kalau cadangan teknis terlalu besar, aset juga kita harus cukup banyak supaya seimbang. Dan RBC kita nanti nggak boleh kurang dari 120%. Otherwise, OJK akan suruh kita tutup puasa dulu jualan supaya mengumpulkan dana dulu supaya RBC-nya tidak di bawah 120%. Oke. Okay? Jadi itu mungkin penutup dari saya. Memang masih banyak yang belum bisa saya jelaskan, tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa men-trigger keingintahuan Bapak Ibu, para mahasiswa untuk belajar lebih lanjut. Ya, begitu juga begitu juga Pak Imam, barangkali dari saya silakan kalau misalnya mau ada pertanyaan, saya stop share dulu. Oke, terima kasih Bu Dumaria atas materi yang luar biasa. Uh, mungkin banyak uh, pertanyaan, ini kayaknya ya. Saya coba uh, dari peserta dulu. Kalau misalnya ada yang mau raise hand, silahkan. Jadi ada dua saya jalur. Saya sambil ini raise. ya, saya sambil charge juga nih, udah mulai sedikit. Ya, kebatin. ini. Sama yang tadi sudah disampaikan oleh uh, host di, di Slido ya, silahkan di Slido ada beberapa pertanyaan. Nanti ya. uh, kita juga akan uh, ajukan itu kepada Bu Maria. Mungkin kalau ada dari peserta yang mau raise hand, bisa menyampaikan langsung. Oke. Okay. Ini ada dari Pak Sabam Perjuangan ini ya. Mungkin Pak Sarban, Pak Sarban, sudah raise bisa digantung. Ya. Oke, silakan Pak Sabam. Iya, uh, izin uh, Pak Mam Ma uh, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertanya Uh, selamat pagi Ibu Duma. Pagi ini pasaban dari mana nih dari ITB nih? Iya, <laughs> saya mahasiswa ITB uh, di stay program doktoral. Oh okay. uh, Ketepatan penelitian saya itu ketepatan penelitian saya itu membangun platform berbasis blockchain, uh, platform smart contract. Jadi saya butuh uh, pemahaman dari sisi asuransi untuk membangun algoritma konsensus pada layanan asuransi gitu Bu. Kira-kira nah, okay. uh, dasar yang bisa saya jadikan rujukan untuk membangun uh, konsensus pada platform layanan asuransi kira-kira apa ya Bu ya? Ada referensi kira-kira terima okay. kasih Bu. Begitu juga uh, saya tanya Pak Sabam, uh, layanan asuransi itu banyak sekali Pak. Apanya nih yang mau dilayankan? <laughs> nah, <laughs> selalu dilayankan? Ya. Nah. <laughs> ya, uh, Sebenarnya kan saya belum menentukan topik mana nih, tapi yang sudah saya tentukan itu adalah topik di bidang platform uh, smart contract. Nah, smart contract itu ada ada pada beberapa layanan termasuk e-commerce, termasuk juga asuransi dan kesehatan. Oh, nah, jadi ini cuma platformnya uh, ya? Cuma platformnya ya? Iya, platform. Oke. Okay, Benar. Ya, ya. Oke. Ya. Oke, okay. okay, jadi begini sebenarnya um, kan kita, pertama nih ya. Uh, kalau kita mau membuat suatu platform, Bapak dari FTI ya, FTI, yeah, FTI. Oh, ya FTI. Kalau kita, stay, huh? oh stay, stay, dari oh stay, ya stay. Yeah, stay, stay. <laughs> kalau mau membuat platform, um, kita kan harus tahu platformnya apa dulu informasi yang mau disampaikan kan gitu ya. Apa dulu platform ini nanti akan digunakan oleh siapa saja. Ini, ini pemahaman saya. Correct me if I'm wrong ya. Jadi platform ini akan digunakan oleh siapa saja. Kemudian apa yang mereka perlukan sebenarnya informasinya apa gitu. Itu dulu kan sebenarnya. Jadi ini siapa yang menggunakan dan informasi apa yang mereka perlukan. Jadi kalau untuk bisnis asuransi Pak Sabam itu ada dua besar bisnis asuransi itu. Ada asuransi jiwa, ada asuransi umum. Gitu dulu ya. Nah dana pensiun itu bukan bisnis asuransi walaupun itu juga menggunakan ilmu aktuaria. ya. Jadi dana pensiun, asuransi umum, asuransi jiwa. Kemudian yang terakhir itu adalah jaminan sosial. Itu juga asuransi, tapi karakteristiknya berbeda gitu. Nah, BPJS kita itu ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan. Sementara BPJS ketenagakerjaan pun itu eh, eh ada beberapa yang di-cover kan, ada asuransi kecelakaan, jaminan hari tua kalau saya nggak salah, terus eh, apa? kesehatan juga ada di situ gitu ya, tapi eh, bukan kesehatan tapi kecelakaan kerja ya, kecelakaan kerja, jaminan hari tua. Kok saya jadi tiba-tiba blank? Anyway, jadi membuat platform itu, Pak Sabam, mesti diskusi dulu. Kliennya kita tuh siapa gitu ya? Kliennya kita siapa? Bisnis asuransinya jiwa atau umum? Umum pun, Pak Sabam tuh banyak sekali. Umum itu adalah semua jenis asuransi, kecuali asuransi jiwa. Nah, dana pensiun lain lagi, jaminan sosial lain lagi. Jadi uh, mesti diskusi nih ke kliennya. Ini mau platform yang mana? karena kalau kita hanya mau bilang pokoknya saya mau buat platform untuk bisnis asuransi we cannot do that because it's too wide it's too big ya yeah? bisnis reasuransi juga lain lagi karakteristiknya karena reasuransi itu walaupun dia adalah perusahaan asuransi umum dia mengcover klien-kliennya uh, adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi umum. Nah, mungkin yang stay tertarik juga adalah untuk cyber insurance ya pak ya. Karena kemarin saya sempat bekerja sama juga dengan uh, apa nah, <laughs> di, di, dengan dengan stay ITB ya, bekerja sama dengan uh, Indonesia Re ya. Nah, jadi um, cyber insurance juga it's totally different business pak. It's totally different business. Jadi so if you want to build a platform, kalau mau buat platform kita harus tahu dulu siapa klien kita. Kemudian, kalau klien kita itu adalah pelaku asuransi, what business? Karena data yang diperlukan juga berbeda. Gitu, In kalau data yang diperlukan berbeda, input yang harus dimasukkan juga berbeda. Kan, informasi apa yang harus saya gali? Gitu, jadi barangkali itu dulu pengantarnya, Pak Sabang, sudah sampai uh, PL, LP, uh, PDLK berapa nih? Baru satu, dua baru satu. Oh, pantas. Jadi masih nyusun proposal ya. Jadi masih kemana-mana nih. Iya, Bisa dimengerti. Uh, ada... Karena Bisa. kalau saya saya merujuk ke beberapa paper asuransi asuransi yang paling uh, umum itu sebenarnya asuransi kesehatan. Tetapi uh -huh. begitu saya mendengar ada uh, seminar ini, oh ini salah satu challenge begitu. Yeah. Karena asuransi kegempaan itu memang sudah ada di asuransi properti, tetapi. Uh, seutuhnya di bidang kegempaan itu belum ada begitu. Nah, uh, makanya saya lagi cari-cari ide. Kira-kira kalau memang katakanlah layanannya untuk uh, layanan kegem, asuransi kegempaan, tapi bukan hanya di gedung saja, bisa saja di katakanlah di kendaraan juga begitu, dan di pasti uh, di pertanian juga mungkin. Tapi karena kegempaan begitu. Nah, kira-kira itu gimana bu? panjang ceritanya Pak Sabam mungkin hanya khusus itu kita mesti diskusi. Tapi tapi saya boleh kasih usul begini ya untuk jalan keluar nih ya Pak Sabam ya. Coba ngobrol dengan Profesor Sri Widiantoro, ya dari uh, apa uh, beliau kan ahli gempa di Indonesia itu kan di ITB justru ya. Uh, cuman uh, ngobrol saya juga di ITB, Pak Sabam kalau mau ngobrol dengan saya nanti bisa kita atur gitu ya. Uh, kebetulan saya juga uh, ko akan akan dijadikan ko pembimbing juga untuk satu mahasiswanya Pak uh, Profesor Sri Toro itu adalah pegawai di uh, staff dari research development dari My Park yang Pak Ruben yang sedang S3 uh, jadi bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Ruben juga dia ahli geofisikanya nanti sains kebumiannya jadi bisa cerita-cerita bagaimana itu kalau untuk kegempaan gitu ya nah kebetulan saya juga nanti uh, akan menjadi kok pembimbing untuk Pak Ruben Pak Rubennya nanti bisa ngobrol juga bagaimana Pak Sabam begitu aja jalan keluarnya dulu Oke, okay. ya. terima, terima kasih, kasih Bu Dumaria. Sama-sama. Kita coba kembali ke ini ya, ke aplikasi. Pertanyaan dari di aplikasi dari Bu Endah ini saya bacakan. Selamat pagi, Ibu Duma. Mohon izin bertanya tentang perkembangan pemodelan resiko bencana yang terkini, terutama gempa, bumi Jadi mungkin yang okay. terkait dengan update pemodelannya. Ini Bu Endah yang dari ITS, bukan? Matematika bukan ya, ya? dari matematika, betul. Oh ini. Bu Endah, sehat-sehat. Apa sehat? kabar Ibu Duma? Selamat pagi. Pagi. Ini banyak teman saya kalau di ITS kan. Benar. Benar sayang, benar. sayang kita nggak bisa ngobrol langsung ya, Mbak Endah ya. Oke. Okay. Jadi gini, Mbak Endah, perkembangan itu kalau di Indonesia, khususnya, itu memang e, tidak bisa dilepaskan dari PT Reasuransi My Park Indonesia. Ya, kalau untuk bisnis asuransinya dan perkembangan cat modelnya, gitu. Kalau ilmu dari apa pemetaan hazard itu memang uh, kerjasama antara ahli-ahli uh, geofisika, sains kebumian di itb ada beberapa dosen kemudian uh, sipil uh, bmkg gitu ya itu membangun apa namanya memang membangun cat model gitu ya. Uh, jadi, kalau mau tahu perkembangannya, bisa ngobrol dengan mereka. Tapi, kalau yang dikaitkan dengan bisnis asuransi, memang pengembangan cat model di Indonesia itu masih karena yang ada punya research development divisionnya itu hanya PT Reasuransi My Park Indonesia. Jadi, memang mereka yang mengembangkan cat model untuk Indonesia dalam hal berkaitan dengan bisnis asuransinya secara khusus gempa bumi. Jadi, kalau mau dibilang, perkembangan mungkin lebih bagus kalau untuk membentuk hazard. Uh, apa, peta hazard Indonesia itu sudah ada peta hazard uh, tahun 2017 yang tadi saya tunjukkan mungkin saya share screen aja yang Mbak Endah ya yeah. yang tadi di dalam uh, ini bisa yeah. dilihat di sini uh, sebentar nah ini uh, bisa kelihatan ini uh, ada Ah yeah, yeah. uh, ini bisa ambil dari sini itu bisa melihat ini dibangun oleh tim Uh, ada dari BMKG, ada dari ITB, ada dari apa uh, latar belakang sains kebumian, geofisika, sipil, macam-macam di sini semua. Jadi laporannya itu uh, bisa di-download, tapi itu hanya melaporkan peta hazard tidak ada kaitannya dengan asuransi. Dan kalau dengan asuransi mesti ngobrol dengan teman-teman cat model untuk asuransi itu teman-teman di uh, PT Reasuransi My Park Mbak Endah. Barangkali itu saja dulu info dari saya ya. Baik Bu, kita sambung nanti di luar. Boleh, Mbak Enda. Nah, kita bisa nah, kita sudah siap-siap ngopi-ngopi. Ya. <laughs> terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Endah. Bu Duma. Ini ada pertanyaan di, yang di apa dari peserta ini ya. ya. dari um, Siti Sahriman. Mungkin Ibu ya, Kak. Pak Siti Sahriman dari Universitas Mana. Halo, Leo, Kak. Ya. Oh, silakan, okay. Siti Sahriman. Ya, silakan. Silakan, Halo, Ibu, Oke. Okay. Kayaknya mungkin ter terpecat mungkin kalau tidak artinya. Mungkin mungkin Baik. Saya coba beralih ke aplikasi ya. Ini dari anu, ah, namanya tidak ada ini ya. Ini pertanyaannya saya bacakan Ibu, bagaimana cara mengestimasi severitas pada infrastruktur atau bangunan pada suatu daerah yang terdampak gempa bumi? Kayaknya tadi sudah disampaikan tadi. Iya, Kak, itu kan tadi saya sudah sampaikan di ini apa? Ini. Di hazardnya tadi Lai. ya, Ibu. Iya, Oke. Okay. Baik, ini saya coba mungkin pertanyaannya ini. Ini Pak Sabam tadi sudah. Nah, ini, ya, tapi namanya tidak ada. Ini juga, selamat pagi, Ibu. Mau bertanya, apakah... Uh, oh, ini ada ya? Ini oke, okay. itu sudah, sudah. Nah, ini, jika ingin belajar lebih lanjut mengenai cat model subjek apa yang harus saya pelajari sebagai awalan dan cat model secara umum, iya, dari Ibu okay. Hamidah, Ibt. Silahkan, oh, Ibu. Ya. Jadi begini, sebenarnya uh, cat model itu kan ilmunya multidisiplin, ya. Jadi kita mulai dari latar belakang kita saja dulu, memang, ya. Um, latar belakang kita apa? Apakah aktuaria? Apakah matematika? Apakah statistika? Gitu ya. Karena kenapa saya hanya menyebut tiga itu? Karena saya melihatnya dari sisi aktuarianya ya. Kalau dari sisi hazard modul yang lain, itu kan itu ilmu yang lain gitu. Nah, jadi kalau mau belajar tentang asuransi gempa bumi, saya hanya cerita pengalaman saya. Mudah-mudahan nanti dari sini dapat ide ya ke. Apa, Mbak Hamidah atau siapa yang ini ya. Jadi latar belakang saya kan memang sudah mempelajari tentang bagaimana mengestimate outstanding claim liability untuk bisnis yang long tail. Nggak tahu sama sekali tentang apa itu asuransi bencana alam. Tetapi karena saya mendapatkan kesempatan waktu itu ngobrol uh, dengan rekan-rekan uh, dari PT Re Asuransi My Park Indonesia terutama dengan Profesor uh, Tezen, kemudian ada waktu itu saya menyebutkannya The Four Musketeers itu ya. Uh, ada di situ yang masih di sana sekarang di PT Re Asuransi MyPark adalah Pak Andri, kemudian ada Pak Ruben yang sedang S3 di ITB masih di Maipak juga, kemudian Pak Haikal sekarang sudah bekerja apa, uh, di tempat lain ya Dengan bidang yang lain Kemudian ada Pak Fiza Yang tadinya uh, Saya bilang empat sekawan ini Pak Fiza sedang S3 juga di ITB Diskusi dengan mereka Jadi intinya adalah Saya menggunakan latar belakang saya Untuk membantu Memang ketika itu diminta Untuk menentukan cadangan teknis Cadangan teknis itu adalah Cadangan klaim Dan juga Cadangan teknis adalah cadangan klaim Dan juga cadangan premi Nah untuk mempelajari apa itu cadangan teknis, bagaimana menentukan metodologi, menentukan cadangan teknis, dan seterusnya, dan seterusnya, mau nggak mau kita harus belajar buku loss models misalnya, harus tahu ilmu statistika terutama untuk pemodelan, harus tahu basic knowledge probability theory gitu ya, harus tahu uh, statistical mathematics itu semua ada di buku loss models kan. Uh, kemudian kita juga Uh, harus belajar uh, dari paper-paper karena buku aja nggak cukup paper-paper tentang uh, bagaimana mengestimate cadangan klaim untuk bisnis yang long tail, yang short tail kemudian juga um, menentukan premi bagaimana menentukan premi, ada banyak materi-materi yang perlu diketahui kemudian juga Uh, misalnya kalau menentukan premi reasuransi untuk perusahaan asuransi bagaimana atau kalau itu perusahaan reasuransi untuk menetapkan premi reasuransi juga bagaimana jadi ada banyak hal yang harus kita uh, knowledge kita dan itu mau tidak mau bukan hanya dari buku teks tapi juga dari paper-paper ya nah, apalagi kalau karakteristik bisnis uh, asuransi uh, gempa bumi itu yang sifatnya tadi itu low frequency and heavy tail dan datanya sangat sparse jarang bagaimana kita menghandle data yang seperti itu apalagi kalau kita memprediksi masa depan yang belum tentu uh, apa uh, kejadiannya akan persis sama dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu jadi memang kita mulai where we are kita mulai dengan apa latar belakang ilmu kita kemudian kalau aktuariannya memang menentukan premi dan menentukan uh, cadangan claim uh, kemudian uh, cadangan teknis menentukan premi dan menentukan cadangan trace kemudian kita lihat bisnisnya seperti apa mau nggak mau -mung kita belajar dari situ dan banyak paper-paper yang bisa kita uh, pelajari. Mungkin itu dulu ya pengantarnya karena terlalu detail nanti panjang sekali. Pak Imam. Oke. Terima kasih, Ibu. Jadi Sama -sama. Ini saya baca, ya saya bacakan lagi di pertanyaan di aplikasi itu. Uh -huh. Selamat pagi, Bu. Mau bertanya apakah premium di market Indonesia termasuk sustainable gitu ya. Apakah ada gap yang jauh dengan risk premium yang seharusnya? Oke. Okay. Itu pertanyaan yang bagus sekali. <laughs> Sedang ke bisnis ini. Jadi gini, um, disebut dengan sustainable, kalau saya mau bilang bisnis bisnis asuransi bencana alam itu preminya itu tidak bisa dibilang akan sama terus sampai 10 tahun yang akan datang tetap harus direview sekali setahun, ya makanya bisnis asuransi umum itu biasanya sekali setahun karena berbeda dengan bisnis asuransi jiwa yang kita memiliki yang disebut dengan mortality table atau life table yang walaupun itu juga rata-rata ya itu bisa kira-kira memprediksi uh, ya bukan kita Tuhan tapi ya seorang meninggal usia sekian kalau penyakitnya punya latar belakang penyakit ini atau gini 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 ini pola hidupnya seperti ini kira-kira peluang dia meninggal gitu berapa itu bisa dihitung tapi kejadian bencana alam itu is, Really unpredictable, ya, uh, uncertainty-nya sangat sangat tinggi. Jadi kalau dibilang sustainable dalam arti kata dia sama terus, enggak. Tapi kalau dibilang sustainable, harus sustainable, bukan dibilang uh, pasti sustainable, tapi harus dengan cara kita harus juga mempunyai uh, skema reasuransi yang tepat. Nah, skema reasuransi juga harus tepat. Nah, apakah ada gap jauh dengan risk premium yang seharusnya? Ya, itu dengan melihat kejadian masa lalu gitu. Jadi misalnya terjadi bencana alam, apakah premi yang sekarang ini sudah cukup atau belum? Makanya tetap harus punya reasuransi. Tidak boleh tidak punya reasuransi dan itu diwajibkan oleh OJK supaya premi yang kita hitung secara aktuaria itu ada eh, apa namanya ada eh, loadingsnya supaya kalau terjadi apa apa kita masih tercover oleh Uh, reasuransi, masalahnya nih sekarang Kapasitas reasuransi di Indonesia itu Berapa gitu, sehingga mau tidak mau Kita masih untuk uh, Asuransi dan reasuransi Bencana alam, kita masih perlu Juga bantuan dari Perusahaan reas luar, karena mereka Sudah lebih lama, pertama Pengembangan uh, divisi aktuarinya sudah, uh, sudah cukup Canggih, dan mereka punya kapital yang Besar, karena Karena begini Bisnis reasuransi itu harus eh, apa portofolionya harus diverse supaya bisa eh, mencakup eh, supaya bisa saling saling eh, apa eh, membantu kalau terjadi apa-apa. Jadi kalau dibilang apakah risk premium kita eh, cukup atau tidak ya tergantung melihat pengalaman perusahaan masa lalu tetapi ada bantuan reasuransi dan itu wajib hukumnya bahwa perusahaan asuransi harus mereasuransikan dirinya, perusahaan reasuransi juga harus mereasuransikan dirinya, supaya apa yang sudah kita tetapkan itu itu bisa e, memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayar klaim. barangkali itu dulu yang saya jawab ya. Oke, terima kasih Ibu Suma. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau buku tadi sudah ya dibahas, ini mungkin ini Bu ya, loss event tabel. Ini seperti tabel mortalitas atau modulitas tanya dengan tabel ya tabel loss event tabel apakah ya. sama dengan tabel mortalitas Oke okay. kalau mau dibilang sama enggak juga kalau mau dibilang mirip-mirip mungkin ada bisa dicari apa namanya dicari uh, asosiasinya ya jadi uh, tetapi kan kalau tabel mortalitas itu kan menentukan peluang seseorang berusia sekian meninggalnya kapan gitu ya Eh, peluang seseorang berusia sekian meninggal kapan atau peluang seseorang berusia sekian akan hidup sekian tahun lagi peluangnya berapa kan gitu kalau loss tables itu sudah mencakup rupiah atau dolar ataupun unit currency apa jadi misalkan uh, average uh, kerugian secara rata itu dalam satu periode berapa rupiah dengan peluang berapa memang seperti itu juga jadi kalau dibilang persis sama enggak mirip-mirip ya juga cuma kalau loss event table ini sudah dalam rupiah atau karansinya nah. apa deh, dolar atau apa gitu ya. Yeah. Oke, okay. baik. Terima kasih Bu Duma. Kemudian tadi se sudah menjawab pertanyaan Pak Wahyu Dwi Lesmono juga dari STTIF Bogor sama pertanyaannya kayak mm -hmm. ya terkait dengan tabel. Kemudian yang berikutnya asuransi yang menyediakan beri, menyediakan jasa asuransi gempa bumi apa saja Bu? Jadi mungkin berdasarkan informasi dan pengalaman ibu, kira-kira asuransi apa yang apa menyediakan terkait dengan gempa bumi ini ya, dan sebagi, peran sebagi, apa? Uh, uh, Sebagian besar asuransi umum di Indonesia itu menjual kok produk asuransi gempa bumi ya, uh, tetapi hmm. perusahaan reasuransi lokal yang membangun cat model itu hanya PT Reasuransi Mayfair. Indonesia ya. Jadi uh, tetapi perusahaan reasuransi seperti Indonesia Re juga mengcover bisnis asuransi bencana alam. Perusahaan asuransi umum, biasanya itu perusahaan asuransi umum bukan perusahaan asuransi jiwa. Jadi silakan dicek aja perusahaan asuransi umum di Indonesia ada sekitar 80-an, cek saja perusahaan asuransi umum mana yang menjual produk asuransi terhadap bencana alam. Peran aktuaris itu apa di situ? Yaitu tadi saya bilang menetapkan uh, apa? Um, tetapi untuk bencana alam, masalahnya mau tidak mau harus bekerja sama dengan, uh, maksud saya kalau untuk bencana alam khusus di Indonesia itu masih menetap, yang menetapkan preminya itu adalah uh, OJK lewat bantuan PT Reasuransi Maipak Indonesia karena PT Reasuransi oh, Maipak Indonesia yang membangun cat model ya, jadi perusahaan-perusahaan asuransi umum lainnya di Indonesia yang menjual produk asuransi bencana alam itu adalah pemegang saham di PT Reasuransi Park Indonesia gitu. Jadi mereka mendapatkan bantuan dari My Park untuk menentukan rate premi di beberapa daerah tuh beda-beda ya. Karena kan karakteristik geografis Indonesia kan berbeda-beda. Tetapi kalau mau coba lihat cek, lihat di OJK itu ada rate asuransi gempa bumi untuk kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Indonesia itu adalah hasil kerjasama dengan MyPark. Jadi MyPark memang yang membangun cat modelnya. Nah, aktualis perannya apa? Ya perannya itu yang membantu membangun cat model itu dari sisi ilmu aktuariannya, dari sisi statistikanya, dan juga untuk menentukan cadangan teknis yaitu cadangan premi dan cadangan klaim gitu okay. ya. Nah perusahaan asuransi umum di Indonesia pada dasarnya menetapkan rate untuk asuransi bencana alam berdasarkan rate OJK yang memang atas bantuan MyPart dalam menentukannya. Oke okay. baik, terima kasih Duma Ini pertanyaan berikutnya yang kayaknya yang menarik ya. Aha. Jika asuransi bencana adalah asuransi yang heavy detail dan long tail tadi, bagaimana perusahaan asuransi bisa memenuhi semua klaim jika terjadi klaim yang cukup besar? Itu tadi yang saya bilang menghitungnya harus benar. Dan kedua harus ada skema reasuransi yang benar juga. Barangkali itu jawaban singkat, tapi di dalam jawaban itu ada banyak trimil-trimilnya tuh. Gitu aja barangkali. Ya. Ya. Baik, Bu. Kemudian, ini yang berikutnya. Bagaimana, apa, apakah menentukan suatu premi khususnya dalam bencana ada indikator perhitungan untuk harus reasuransi Bu. Apakah model chat ini dapat diimplementasikan di dunia asuransi maritim atau perkapalan? Oke, okay. nah, yang pertama indik apa harus ada reasuransi? Jawabannya harus ya. Semua bisnis asuransi harus ada reasuransinya. Apalagi asuransi bencana alam harus ada reasuransi. Dan itu wajib hukumnya bukan sunnah. Dan itu di aturan OJK, peraturan OJK ada ya. Nah, apakah CAT model ini dapat diimplementasikan? Bisa saja, maksudnya dalam arti kata diadaptasi gitu ya. Jadi uh, modul-modulnya pasti berbeda kan. Nah, tapi masalahnya untuk maritim atau perkapalan kita harus mengerti dulu uh, kalau misalnya gini ya, um, maritim insurance apa yang mau di cover? Apakah kapalnya gitu ya atau kargonya atau kapalnya, kalau kapalnya kan kita harus tahu juga keadaan kapalnya bagaimana. Terus, apanya yang mau di-cover? Uh, apakah kalau terjadi kerusakan? Karena misalnya kapalnya lagi jalan, terjadi kerusakan, misalnya kecelakaan, nabrak, apa gitu, sehingga terjadi kebocoran. Apakah yang mau di-cover kapalnya, atau yang mau di-cover adalah uh, misalnya uh, kerusakan lingkungan akibat kapalnya kita gitu. Jadi, memang. Uh, bisnis untuk asuransi maritim atau perkapalan itu harus tahu juga kita mau mengcover apanya tapi kalau misalnya mau maucover uh, kapalnya misalnya nih uh, contoh pesawat terbang juga itu harus diasuransikan jadi misalnya pesawat terbang sedang di PT PTDI misalnya PT ditara Indonesia itu harus di cover itu si pesawatnya bukan hanya pilot yang akan menerbangkan untuk misalkan uh, apa um, uh, penerbangan Perdana gitu ya jadi bukan hanya pilotnya nyawanya atau semua teknisi yang akan terlibat dalam penerbangan perdana atau uh, pilot dan teknisi yang ikut mengetes pesawatnya. Begitu juga pesawatnya sendiri harus diasuransikan karena masih dalam tahap pembuatan dan masih menjadi uh, apa menjadi tanggung jawab PTDI misalnya kapal juga begitu. Nah kalau kapal ini sedang dibangun terjadi apa-apa ini udah setengah jalan tiba-tiba terjadi apa-apa kerugian finansial siapa yang meng-cover kalau kita mau mulai lagi gitu. Jadi um, kalau menurut saya cat modelnya nggak persis sama apa, model katastrofi yang digunakan nggak persis sama dengan yang tadi gitu. Ada banyak modul gitu. Tapi langkah-langkah uh, uh, langkah menghitung preminya atau apanya itu mungkin bisa mengadop mengadop ya mengadop. Saya sendiri terus terang belum pernah melihat untuk asuransi perkapalan. Jadi mungkin ada rekan-rekan dosen di sini yang ingin mengembangkan itu silahkan. Baik, terima kasih Bu Duma. Ini ada pertanyaan menarik ini kan. punya teknis ya. Selamat pagi Bu Duma. Apa metode statistik atau interpolasi yang paling cocok untuk menutup kurangnya Granularity di data gempa Indonesia? Oke. Okay. Kalau ditanya ke saya, saya belum pernah menemukan yang cocok. <laughs> Dan saya juga nggak tahu. Jadi gini, um, itu yang saya bilang, data masa lalu itu perlu karena kita perlu mengetahui begini. Kalau gempa bumi itu kan secara fisiknya apa? Ya ini tentu yang lebih mengetahui adalah rekan-rekan dosen dari sains kebumian maupun uh, geofisika. Tapi secara umum nih, secara umum saya tahu begini, gempa itu kan pusatnya di mana? Kemudian di Indonesia, uh, bukan bukan di Indonesia, uh, gempa itu kan tergantung besar terjadinya berapa itu dia apakah gempa tektonik atau gempa vulkanik vulkanik, kemudian apakah dekat dengan sesar atau dekat dengan lempeng dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau pengalaman misalnya dia terletak suatu lokasi di sini dan dia dekat dengan uh, sesar tertentu atau dekat dengan lempeng dengan perhitungan secara fisik mungkin berdasarkan pengalaman masa lalu bisa kira-kira mungkin terjadi gempa. Makanya kan yang dibilang mungkin terjadi gempa paling sedikit sekian momen magnitude. Nggak pernah tahu berapa persisnya kan gitu. Nah, jadi karena itu tadi saya bilang, tidak ada yang pernah bisa tahu eh, kapan terjadinya persisnya dan besarnya berapa gempa di masa yang akan datang. Akibatnya menurut saya nggak bisa interpolasi data statistika sesederhana itu gitu. Jadi it, it, kalau menurut saya sih saya belum pernah menemukan ya mungkin mungkin ada mungkin enggak, tapi saya belum pernah menemukan dan secara logika juga enggak bisa karena kalau interpolasi itu interpolasi itu kan mau interpolasi apa Linear, kuadratis atau apa gitu. Saya harus punya dua titik misalnya saya mau prediksi di sini padahal ada masalah fisis kalau di 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 bawah tanah itu kan sesarnya apanya apanya nah. jadi enggak bisa straightforward hanya dengan melihat data gitu loh. Jadi harus mengetahui masalah fisisnya juga itu menurut saya. Baik, hey, Bu. Menarik ini ya. Dan ini pertanyaan terakhir ini, Bu, kayak sepertinya. Ya, sayang namanya juga tidak ada ya. Bagaimana menerapkan teori kaos dalam perhitungan stres tes di perusahaan asuransi? Oke. Okay. Um, jadi begini. Um, mau nggak mau, ini harus bekerja sama dengan yang mendevelop CAT model. Karena mau nggak mau, kita kan akan mencoba mensimulasikan sesuatu begitu ya. Jadi uh, kita harus kalau mensimulasikan sesuatu kan kita harus bangun beberapa skenario mau nggak mau. Nah saya setahu saya di Indonesia nih di Indonesia perusahaan asuransi umum itu tidak punya divisi uh, apa um, divisi yang membangun kayak model sendiri. Jadi bisa bekerja sama dengan uh, MyPark dan biasanya MyPark akan membantu karena perusahaan asuransi umum itu adalah pemegang dalam tanda kutip ya. Pemegang polisnya My part gitu ya Nah jadi bisa bekerja sama dengan my part Untuk melakukan beberapa simulasi Terhadap eh, apa kejadian-kejadian gempa bumi yang mungkin eh, Untuk suatu coverage tertentu misalnya gitu Jadi eh, bisa bertanya Dan itu pen -pen perlu dilakukan ya. Stress test itu perlu dilakukan Karena kita kan harus menetapkan misalnya Uh, harus menetapkan seberapa besar risiko bisnis kita, risiko asuransi kita. Uh, dan itu harus dilaporkan ke OJK, gitu kan? Nah, jadi kita mau tidak mau harus uh, minimal mengkategorikan ini high risk, medium risk, low risk, gitu kan? Uh, yang skalanya terserah mau satu uh, ke lima atau satu ke empat, gitu. Yang dari OJK kan sudah ada peraturannya, gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus melakukan. Jadi misalnya dengan uh, peluang lima persen, sembilan lima persen atau terserah mau lihat value etrisnya yang ke bawah atau yang ke atas bahwa kejadian satu kali 200 tahun akan berapa kerugiannya gitu jadi um, dalam dalam sekali tapi kan sekali dalam 200 tahun itu kita harus tahu kejadian gempanya itu seperti apa gitu untuk suatu area tertentu yang menjadi coverage kita gitu jadi nah mau nggak mau itu memang harus diskusi dengan uh, dengan yang membangun cat model uh, dan itu memang harus dilakukan mau nggak mau harus dilakukan tapi biasanya ada juga perusahaan yang melakukan begini, uh, oke okay lah, kalau kita misalkan asumsikan frekuensinya dengan Poisson, dengan min sekian, dengan severity-nya log normal dan sebagainya, uh, saya coba membangun beberapa uh, apa beberapa simulasi dengan Monte Carlo simulation bisa. Tapi kejadian sesungguhnya peluang terjadinya itu kan hanya bisa tahu kalau kita tahu coverage kita di daerah mana. Seluruh Indonesia ini kan beda sekali peluang terjadinya gempa bumi gitu. Kalimantan jauh beda dengan Pulau Jawa beda dengan DKI Jakarta, beda dengan Bali, beda dengan Jawa Tengah gitu. Jadi Papua beda dengan Aceh, tergantung uh, secara fisik keadaannya seperti apa. Jadi it's really important and you do need to do it. Gitu. Jawabannya. Oke. Okay. Hey, terima kasih Bu Numa atas uh, jawaban dari pertanyaan yang cukup banyak tadi ya. Saya coba rangkumkan bahwa. Potensi untuk membuat pemodelan ini cukup uh, besar sebenarnya di Indonesia, apalagi kalau melihat uh, situasi dan kondisi geografis Indonesia yang seperti ini, juga potensi gempa di Indonesia juga besar. Gitu ya, kemudian kalau kita ingin membangun uh, pemodelannya, kita harus uh, uh, multidisiplin ya, dengan berbagai unsur yang terkait, bisa geofisika maupun uh, apa namanya tadi, uh, BMKG, dan yang lain-lain. Jadi, memang tidak bisa hanya kita sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan pihak lain. Baik, terima kasih Bu Duma atas materi dan jawaban-jawabannya. -jawab dan juga kehadirannya pada pagi hari ini, saya sebagai moderator hanya uh, menyampaikan tadi, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan pagi hari ini hanya sebagai awalan, gitu ya, karena ternyata perintilannya cukup banyak sekali. Nah, itu jadi, itu potensi yang bisa kita akan kembangkan ke depannya. Terima kasih semuanya, khususnya Bu Duma Maria. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Imam dan Ibu Dumaria atas materinya yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Baik, eh, sebelum kita akhiri sesi webinar kita hari ini, saya mengingatkan untuk para peserta bisa mengakses link presensi yang sudah di-share di chat. Silakan diisi. Um, harap menuliskan email dan nama lengkap beserta gelar dengan benar karena data tersebut nanti akan digunakan untuk sertifikat elektronik begitu baik dengan berakhirnya sesi materi dan sesi tanya jawab berakhir pula webinar kita pada pagi hari ini uh, sebelumnya saya mengingatkan mungkin untuk penyerahan sertifikat kepada pemateri kita ya dipersilakan mungkin pak Jupri bisa ya. Secara, secara, virtual gitu pak menyampaikan ya, virtual, ya. ya oh, oke okay. okay. terima, terima kasih, kasih. Nah, uh, yang bisa kami berikan dari dan dari Fakultas uh, FSAD mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu-ilmu yang telah disampaikan sekali lagi terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini Semua... terima kasih Pak Jupri Sama -sama. terima kasih mengundang saya ya yeah, oke okay. yeah. Baik, lanjut. Uh, jangan lupa Bu Asmi foto peserta. Ya. Yeah. Tolong kamera Baik, dinyalakan. Uh, sebelumnya kita lakukan ya sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan para peserta bisa mengaktifkan videonya. Panitia bisa mengambil atau men screenshot sebagai dokumentasi kita pada pagi hari ini. Bu Enda tidak mau dipakai kamera kedinginan Bu Duma. <laughs> <laughs> Ternyata bisa dihitung panitia kalau oh, ya. sudah siap. Sudah. Ya. Ya. Sudah. Baik. Anu yang panelis sama yang Ya, dia yang lain juga sudah pak uh, oh, pandai saja oke okay. oke okay. iya. oke okay. pak eko masya allah pak eko itu datang itu dari unik <laughs> gitu ya selamat datang pak eko terima kasih atas waktunya ya. baik kami dari departemen akseoritas mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh para peserta yang hadir saya selaku mc eh, asmi malah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Semoga kita bisa berjumpa lagi pada acara webinar kita yang selanjutnya. Saya kiri sampai hmm. di sini. Selamat siang. Salam sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Duma. Terima kasih Bu Duma. Terima kasih. Terima Duma. Oke, saya pamit ya. Ya iya <selesai dan aku> <l lu Nasir> Bu. Terima kasih. Ketemu lagi. Terima kasih banyak. lagi Bu Sama-sama. Sama-sama Bu Duma. Sama-sama, Panza. Ya, yeah, mohon maaf. Saya, oh, kamera. apa tenang aja, <laughs> Pak. Saya pamit dulu yeah, sampai ketemu Mudah-mudahan di sini. Ya, lagi. baik, iya, Terima kasih. Amin, Ibu.